saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak William Gunawan, alumni SMA Negeri 19 tahun 96. Juga Dr. Yulian dari alumni SMA Negeri 1980 yang telah meluangkan waktu untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Juga terima kasih kepada seluruh koordinator angkatan ya yang telah mengumpulkan alumninya, anggotanya untuk ikut serta dalam acara ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh alumni yang telah hadir pada acara ini. E, singkat saja ya, sebaiknya di masa pandemik ini kita semua tahu banyak terima WhatsApp tentang berita-berita COVID, bagaimana mencegahnya juga vitamin-vitamin, tapi juga banyak berita yang membingungkan kita, ya. Karena berita yang satu dengan yang lainnya itu sangat kontradiktif. Yang ini bilangnya A, yang B bilangnya B. Kita jadi bingung. Akhirnya nah, hari ini dengan senang hati ada dokter yang di bidangnya akan menjelaskan kepada kita semua. Juga pada masa pandemik ini kita deg-degan ya. Nanti berita dengar yang ini sakit, masuk rumah sakit yang itu sakit keliling kita, jadi membuat kita sedikit parno, pergi keluar sebentar, pulang badan rasanya panas. Wah, saya kena COVID nih. <laughs> ya, itu mungkin feeling saya. Saya nggak tahu yang lainnya, gimana hari ini juga kita dibantu oleh Bapak William ya, nanti yang akan menjelaskan supaya pencegahan ini kita jadi tenang dan damai supaya nggak panjang-panjang jadi saya akhirin juga eh, Sapaan ini terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus yang telah mendukung acara ini sampai terlaksananya acara ultah yang ketiga eh sorry acara ultah yang kelima pada pagi hari ini juga nanti malam jam 7 Oke salam kompak dan sehat selalu Terima kasih. Salam kompak juga, Cici Julia. Terima kasih sudah memberikan semangat di pagi hari ini, ya, Son. Sekarang kita juga mau dulu sapaan nih, sapaan dari satu orang lagi. Siapa, Son? Dari ya, saat ini kita akan mempersilakan kepada Bapak Akyat Winata selaku Ketua BPP. Ya, Ciharum, ya, BPP, apa sih Ciharum? Kepanjangannya, Ci? mungkin banyak yang tidak tahu. Badan Pendidikan dan Pelatihan. Jadi memang ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan Pelatihan karena memberikan seminar-seminar. beliau adalah ketuanya dan juga ketua dari seminar virtual ini. Gimana? Kita Betul. kasih ya waktunya ya. Oke. Ya, silakan kepada Bapak Akyat. Mana ya? Iya, kita masih menunggu kepada Bapak Akyat. Silakan Bapak Akyat. Masih di zoom? Eh masih di zoom. Masih di mute pak? Masih Silakan di boleh mute. di mute terlebih dahulu. Ambil, yes. ya. ya, selamat pagi Bapak Ibu pendiri PAS 19, Ibu Ketua PAS 19, C Julia, Badan Pengurus PAS 19, para koordinator PAS 19, serta para peserta seminar SMA yang 19 ini. Nama saya Akyat, Ketua BPP, dan sebagai Ketua Panitia, <tuh> saya menyatakan rasa syukur karena di masa pandemik ini, seminar yang berjudul Memelihara Kesehatan Mental di Masa Pandemik dapat diselenggarakan. Memang banyak tantangan di masa pandemik ini yang harus kita hadapi, yang membuat kekhawatiran sendiri di dalam kehidupan kita, yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental kita pribadi, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diharapkan lebih memahami tentang COVID-19, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat di dalam memelihara kesehatan mental kita. Saya juga berterima kasih untuk para panitia yang sudah bekerja keras siang dan malam, sehingga acara seminar virtual ini dapat terlaksana dengan baik. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk kedua pembicara kita, yaitu Dr. Julian dan Bapak William, yang di tengah kesibukan mereka masih harus menyempatkan diri untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya mereka semakin sukses di dalam pekerjaan mereka akhir kata tidak ada gading yang tak retak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila acara ini belum sesuai dengan harapan para peserta selamat mengikuti seminar virtual ini dan jangan lupa nanti ada hadiah-hadiah yang akan diberikan salam sehat salam BPP terima kasih Terima Halo. kasih banyak Bapak Ia. Ya, terima kasih banyak atas sapaannya pada pagi hari ini pastinya. Oke, Harum dah. Setelah ini kita akan ada apa lagi Cik? Nah kita mau dengarkan sharing ya dari uh, orang ini sudah memberan, memberanikan diri sih Son untuk berani untuk ya. memberikan kesaksian. Tapi memang kita masih pakai inisial LL ya. Kita panggil ya Son. Saudari so, L, ya, boleh? Ya, dia, selamat pagi. Iya, kita harus memberikan apresiasi juga ya, Harum ya untuk uh, teman kita, salah satu keluarga kita di pas 19 yang pastinya juga akan memberikan sharing terkait, memang kondisi yang benar-benar dia hadapi saat itu gitu. Tidak mudah. Halo, selamat pagi. Halo Sony, tidak mudah. Selamat mama. pagi. Selamat pagi, Cici. Halo. Jadi, apa Baik. kabar? Baik. Baik. Mm -hmm. boleh, okay. boleh diceritakan kejadian uh, yang menimpa uh, kamu, LL? Oh ya. Uh, selamat pagi, koko Cici semuanya, dede semuanya. Mohon maaf, saya pakai LL ya. <laughs> saya mau berbagi kisah, tapi saya mau menghormati keluarga. Apalagi ada sebagian yang uh, istilahnya masih berduka ya akibat kejadian ini. Jadi saya coba sharing bagaimana kejadian COVID yang menimpa saya. Uh, saya terkena dari tanggal 22, 22 Juni. Nah itu saya isoman sendiri uh, di hostel. Uh, saya takut terkena uh, ke orang tua, anak-anak. Kejadiannya cukup panjang ini. Uh, saya mohon maaf kalau kalau memerlukan waktu yang panjang. Soalnya kejadiannya ini sangat berturut-turut sampai sekarang saya masih uh, memperbaiki mental saya ya pasca COVID ini. Uh, tadi uh, saya terkena dari tanggal 22 Juni dan saya uh, dari seorang teman saya dan juga kakak saya sendiri. Sampai saya isoman di hostel dua hari, eh sorry, dua minggu. CT saya masih 32 saat itu. Dan suami saya uh, bilang, saya nggak boleh pulang. Harus extend lagi seminggu karena masih ada uh, mami di rumah, anak-anak semuanya. Dan uh, saya coba extend lagi seminggu. Di situ baru saya negatif. Nah, udah saya negatif, uh, terus saya pulang ke rumah dan eh, saya baru sembuh eh, saya terima kakak saya meninggal masih alumni SMU 19 juga dan aduh maaf ya ke bawah suasana <laughs> eh, terus eh, malamnya adik mama saya atau ii saya meninggal dia tuh nggak punya keluarga nggak eh, punya anak nggak punya suami jadi saya di situ ditimpa ditimpa maksudnya mental saya semuanya saya urusin eh, ii saya pokok saya semuanya eh, belum sampai situ dua hari lagi mama saya kena covid eh, mama saya nggak pernah keluar rumah anak-anak saya nggak pernah keluar rumah saya juga nggak tahu virusnya dari mana, tapi waktu itu saya berusaha saya e, sampai negatif baru pulang ke rumah, e, terus saya bilang sama suami saya e, nanti empat hari lagi coba tes, e, saya takut kalian kena, empat hari lagi beneran semua kena, anak saya dua yang masih kecil kecil kena, mbak kena, suami saya kena, jadi e, jadi di suatu uh, kondisi itu saya belum sembuh benar, maksudnya uh, saya harus ditimpa bertubi-tubi uh, cobaan. Nah, di situ saya uh, saya udah pasrah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya kena dua kali saya udah pasrah. Yang penting saya mau rawat orang tua saya, anak-anak dan suami saya. Nah, di situ uh, dari mulai saat itu sampai 14 hari kemudian, saya berusaha untuk pakai masker 24 jam. Tapi saya tetap kontak sama anak saya. Saya cuma pikiran, udahlah saya nggak boleh lepas masker 24 jam. Sampai, eh, maaf, mata saya itu keluar kotoran, eh, sampai sesak nafas, sampai tidur pun saya lakukan. Eh, tapi saya berusaha buat tegar lah jalanin, karena... Masih banyak uh, semua uh, yang harus di dijalanin, apalagi punya dua anak kecil itu uh, apa ya memerlukan uh, fisik, karena punya baby itu nggak tahu sih, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Semua harus digendong dan dia lengket banget sama saya yang kecil ini. Jadi memang sangat capek saya itu kurang tidur dari situ. Uh, jam 5 bangun ngurusin sarapan makanan apa gitu uh, sampai tidurnya juga malam kurang tidur lah sampai uh, istilahnya kepala saya sakit cuman saya tahan gitu tapi uh, saya ada sharing ke Sony juga uh, itu saya cuman bisa berdoa kekuatan Tuhan bisa bantu saya waktu itu support dari teman-teman uh, angkatan saya juga saya boleh sebut nama, ya. Lili, peing, uh, udah. Makasih banget, lah. Udah support saya. Uh, itu makanan bertubi-tubi datang ke rumah. Uh, pokoknya, banyak banget support yang uh, Tuhan kasih buat saya buat nguatin saat ini, gitu, sampai saya berserah. Ya, udahlah. Nggak apa-apa, ini uh, saya harus laluin, tapi saya nggak boleh lemah. Fisik saya nggak boleh lemah. Saya harus kuat, tapi uh, puji Tuhan, semua udah saya lewatin. Tuhan udah kasih kesembuhan mereka, kurang dari 14 hari. Mama saya umur... 73, sehat 7 hari, dia tidak ada. Uh, apa namanya, nggak uh, ada kondisi yang terlalu berat, ya anak-anak tiga hari empat hari juga sudah negatif semuanya mama saya tujuh hari udah negatif dan suami sepuluh hari udah negatif semua penyertaan Tuhan di hidup saya saya lewatin ini semua uh, dengan uh, apa ya cobaannya maksudnya co uh, pokoknya yang kuat dah saya tiap hari berdoa apa semuanya itu yang bisa menguatkan saya uh, sampai saya belum Uh, istilahnya sampai saya capek juga saya dipus sama bos untuk kerja jadi benar-benar uh, apa ya istilahnya maaf ya saya bilang otak saya oleng sampai sampai saya nggak menyadari kalau saya ini jadi pelupa pelupa dan sulit untuk konsen jadi kemarin saya uh, pergi ke dokter saraf saya ceritain masalah saya Dokter, kenapa ya sekarang eh, saya jadi pelupa kecapean ataukah saya ini ada penyakit apa? Masalah bertubi-tubi kok eh, saya saya pendem sendiri jadinya seperti ini atau apa? Dan sekarang eh, dokter bilang saya kena brain fog itu, tapi eh, apa namanya saya dikasih beberapa eh, kayak Uh, apa ya namanya pelatihan pelatihan gitu dokter saraf bilang sama saya skor kamu bagus kok nggak uh, jelek-jelek amat uh, kamu butuh tiga hari uh, sorry tiga bulan uh, supaya uh, fog kamu bisa hilang gitu jadi aduh saya pikir aduh sampai hari ini saya cuma bisa uh, berdoa dan berdoa supaya masalah saya selesai melepaskan Uh, apa ya masalah saya sama Tuhan dan jalanin hidup udah gitu aja saya mah intinya itu yang penting saya udah berusaha uh, Jalanin cobaan-cobaan ini dengan baik dan berusaha bagaimana saya itu memelihara mental saya supaya saya itu bisa uh, istilahnya bisa cepat recovery daripada uh, daripada apa cobaan ini mau dokter bilang saya brain fog atau apa saya mah jalanin aja dah kehidupan saya gitu nggak mau dibuat jadi otak saya nggak mau dibilang nggak mau dibilang oh gue brandfok nggak mau saya bilangnya udahlah pokoknya saya jalannya lurus saya jalan ke depan saya gimana caranya saya jadi orang yang apa namanya jalannya lurus ke depan deh gitu aja memang otaknya lagi mengalami penurunan ya penurunan IQ gitu tapi saya nggak mau pikirin itu pokoknya bagaimana caranya kalau saya lupa saya itu harus gimana begitu karena saya dituntut seperti itu dan pekerjaan saya dituntut eh apa namanya ingetannya harus eh, apa ya harus cekatan kerjaan saya dituntut cekatan dan eh, daya ingat harus eh apa stamina itu makanya saya cari solusi gimana sih caranya saya tuh e, nggak nggak down nggak dibilang nggak dibayangi de, e, apa namanya penyakit brain fog itu saya nggak mau <laughs> saya pikir begitu aja Sony baik. dan Kicoko baik terima kasih LL untuk sharingnya memang tidak mudah ya untuk ah. bisa sharing di hadapan orang segini banyak ya Son Iya. luar biasa ya, cik. Yes. luar biasa. pokoknya intinya buat uh, cll semangat terus. apa ya namanya? Kasih, pokoknya Sony. percaya aja. semua yang terbaik sudah diberikan. kalau memang kita menghadapi suatu masalah, anggap aja itu satu langkah supaya kita untuk menjadi lebih dewasa lagi. ujian buat kita naik kelas. ya berserah anggap. ya. tadi kayaknya keywordsnya tuh berserah berserah deh. Ya? ya betul sekarang lebih banyak berdoa dan berdoa jadi uh, kita minta bimbingan uh, Tuhan untuk uh, jalanin semua itu uh, kehidupan itu tuntun gitu uh, yang saya alami memang seperti itu dan uh, saya survei ke teman-teman penyitas di kantor saya uh, kamu capek atau uh, ini ada lupaan dan kulit Uh, sulit konsentrasi, kayak gitu. dan banyaknya itu kebanyakan brain brain fog seperti saya. jadi mm -hmm. mereka bilang itu saya nggak capek sih, tapi saya sulit uh, sulit sulit mikir dan uh, kecerdasannya menurun. Uh, ada yang bengong aja, bengong aja dia, begitu. Yeah. jadi saya pikir Uh, udahlah kita sama-sama udah jangan dipikirin kalau urusan bos mah memang namanya bos nggak mau tahu dia kerjaan yeah. harus bagus harus benar cuman ya udah kita memang benar-benar contohnya begini kemarin yeah. saya ngelihat saldo itu dua puluh saldo ATM dua puluh nah itu uh, untung saya foto di handphone Nah, pas saya lihat lagi, loh, kok angkanya jadi hilang satu, ya, dua ribu, ya? <laughs> itu ke ya, memang ya. seperti itu. Saya Baik. waktu itu kemarin tanya dokter, dokter, apakah seorang seperti itu? Oh iya, bisa mempengaruhi mata juga. Uh, itu uh, jadi uh, apa namanya otaknya nggak fokus gitu saya bilang aduh serem banget tapi saya nggak mau stimulasi otak saya kayak gitu ah saya harus sembuh saya baik terima kasih cll terima kasih saudari semangat LL. terus semangat yeah. ya iya terima, terima, terima kasih untuk kasih sharingnya. terima kasih, ya. terima terima kasih. <laughs> sekarang ya. kita ya, semoga. waktunya ya soni silakan ya. gimana jarum ya semoga bisa mengapa ya memberikan kita Insight yang lebih baik juga ya dari sharing tadi, gitu. Sekarang kita mau lanjutkan nih, sepertinya Sony mau Betul. jelaskan, ya. Dan uh, untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Julian Mars, angkatan, alumni angkatan 80 dari SMA Negeri 19 Jakarta, dengan situasi COVID-19 saat ini masa akan datang dan cara menghadapinya. Oke, okay, sebelumnya saya mungkin akan menginformasikan sedikit profil tentang Dr. Julian. Beliau berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara, lulus pada tahun 1990, kemudian melanjutkan program studinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lulus tahun 2008. Dan kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pastinya sudah dirasakan oleh Dr. Julian. Beberapa di antaranya adalah beliau bekerja di Rumah Sakit Pluit sejak tahun 96 kemudian di Rumah Sakit Gading Pluit sejak tahun 2004. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Manajemen QMR ISO 9001-2008 dan auditor rumah sakit Gading Pluit Jakarta tahun 2004 sampai dengan sekarang, Dr. Julian juga merupakan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Utara tahun 2012 sampai dengan 2015, kemudian periode 2015 sampai dengan 2018, dilanjutkan lagi periode 2018 sampai 2021, dan juga beliau merupakan anggota Satgas COVID. -19. Rumah Sakit Gading Pluit tahun 2020 sampai sekarang. Itulah dia sedikit tentang Dokter Julian. Sekarang boleh kita sambut aja ini Dokter Julian. Halo, selamat pagi Dokter. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sony. Pagi dok. Boleh silakan langsung dimulai. Baik, terima kasih. Dari dokter. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada ketua PAS 19 ya, Ibu Julia. ketua panitia tadi siapa ya, Aket ya, kepada Sony dan Harumda yang telah menghubungi saya, seminar ini kan mengenai memelihara kesehatan mental di masa pandemi. Tapi saya diminta untuk memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu COVID saat ini dan bagaimana pencegahan untuk yang kemudian hari. Karena kita tahu saat ini bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Kita tidak mungkin lepas dari COVID karena COVID itu tidak akan bisa habis-habisnya karena dia akan terus bermutasi. Terima kasih. Baik, ini kalau kita lihat virus COVID bentuknya tuh indah ya, kelihatannya ya. Tapi memang tidak bisa dengan mata sendiri, harus dengan mikroskop. Dia punya mahkota begitu indah, tetapi mengakibatkan hal-hal yang meresahkan masyarakat seluruh Indonesia, seluruh dunia bukan Indonesia aja. Baik, slide, slide. Nah, baik, kita akan saya akan menjelaskan COVID dari mulai pertama kali ada. COVID itu pertama kali ada ditemukan di Wuhan tanggal 20 eh tanggal 30 Desember tahun 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan. Kemudian ditemukan lagi di Thailand 13 Januari 2020 di Jepang kalau nggak salah waktu di kapal persiar ya 16 Januari 2020 di Korea 20 Januari kemudian di Taiwan di US tanggal 21 Januari 2020 di Makau, di Hong Kong, di Singapura dan di Vietnam. Kemudian pertama kali ada di Indonesia tanggal 3 Maret tahun 2020. Mungkin kakak-kakak atau ada di kelas semua tahu bahwa itu pertama kali ditemukan oleh seorang ibu di Depok ya, yang dia tertular dari guru dansa ini yang seorang Jepang kalau nggak salah. Slide. Nah, ini saya hanya saya hanya mau menggambarkan bahwa virus-virus ini biasa itu menyerang uh, seorang saluran pernapasan. Kita pernah tahu dulu pernah ada penyakit SARS ya, walaupun tidak menjadi pandemi, hanya kebanyakan di China waktu itu. Di Indonesia ada satu dua tapi tepat tepat teratasi lah. Kemudian ada penyakit MERS, semua ini menyerang paru-paru. Yang paling uh, menjadi pandemi sekarang adalah SARS-CoV-2 yang dikenal dengan virus COVID-19. Dia menyerang paru-paru juga sama seperti gejala pun semua sama. Ya, slide. Yang saya mau menjelaskan di sini adalah outbreak yang terjadi pada bulan Juni Juli tahun 2021 adalah varian Delta. Itu virus COVID yang bermutasi. Yang pertama kali ditemukan di India tanggal 2 April. Kemudian dia masuk ke Indonesia kira-kira bulan Juni Juli lah. Jadi kita udah seharusnya untuk kita udah turun ya, virusnya udah habis lah, udah ada, vir, udah ada vaksin segala macam. Tapi cem, dimasukkan varian varian baru sehingga menjadi outbreak. Slide, slide kemudian. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara penurunan virus COVID ini. Dia itu dulu dikenal karena dari hewan, ternyata sekarang bisa menurunkan dari manusia. Masa inkubasinya itu kira-kira 5 sampai hari. Jadi kalau seandainya kita itu terkena virus COVID dari teman atau lingkungan sekitar kita, kita nggak akan tunggu langsung keluhannya. Akan timbul kemudian setelah lima atau enam hari. Gejalanya sama seperti flu biasa, demam, sakit kepala, nyeri otot ya, pegel linu seperti seperti orang yang enak badan lah gitu. Kadang-kadang ada batuk, sakit menelan, ada semua. Tapi tidak semua orang mengatakan mual, Jadi perut, kadang, -kadang diare gangguan penciuman, gangguan pengecapan, itu akan timbul pada orang-orang uh, dengan gejala yang cukup sed, apa sedang lah. ringan itu biasanya nggak timbul. dia ya, biasanya itu dari kontak langsung ya, dari doplet, bukan dari airborne. A slide Nah ini yang uh, saya saya memberikan gambaran sedikit ya mengenai virus covid itu, dia akan menyerang kita kan satu empat hari punya demam. Kemudian hari kelima atau ketujuh biasanya akan timbul anosmia atau gangguan penciuman. Memang tidak semua orang terkena gangguan penciuman, tapi rata-rata virus itu akan menimbulkan gangguan penciuman dan gangguan perasa. Ah, ya. Jadi tidak bisa merasakan makanan enak, asin, manis tidak akan merasakan. Pada hari ke-8 itu bahkan lemas sebenarnya. Lemas, pegel, tidak enak. Sebasalah gitu, benar tidak enak sekali. Pada hari ke-10 biasanya dia akan sembuh. Makanya kenapa kalau orang yang dengan OTG, yang dengan gejala ringan, dia hanya isolasi di hotel itu semen 10 hari, karena virus ini akan seperti ini, 10 hari dia akan sembuh, seperti itu. Kemudian ini hanya menggambarkan bahwa eh, virus itu dari droplet terinfeksinya, bukan dari airborne. Slide. Nah ini hanya menggambarkan ya bahwa virus itu akan memberikan kita lima lima tipe ya tipe tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, berat, maupun yang kritis sampai ke masuk ke ICU dan harus masuk ke ventilator. Slide. Nah, ini hanya menggambarkan mm -hmm. kalau pasien manusia terkena COVID tanpa gejala, dia hanya uh, ringan lah karena pun tidak ada gejala. Dia tervirus, dia terkena virus itu karena tracing. Tracing teman yang kena, dia akan diperiksa dia positif tapi tanpa gejala, dia harus diisolasi mandiri di rumah atau di hotel selama 10 hari. Kata dianggap itu akan sembuh setelah 10 hari. Tidak perlu minum obat paling vitamin, tapi harus tetap pakai masker, cuci tangan, makan sehat, harus jemur itu ada harus keharusan. Ya, slide. Untuk gejala yang ringan, teman demam demam aja, nyeri otot, batuk, itu juga <tuh> tidak perlu dirawat di rumah sakit. Eh, sorry. <tuh> dia juga perlu isolasi selama 10 hari. Cukup di rumah, tidak perlu dirawat. Tapi dia harus meminum obat. Obat antivirus, obat obat sintomatis ya, tergantung keluhannya apa. Dia kalau demam, batuk, apa-apa harus minum obat. Tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Selain kalau dia gejala sedang, sedang itu gimana? Dia mulai merasa sesak napas. Napasnya cepat, tidak nyaman di paru-parunya, dia harus masuk ke rumah sakit. Karena kita harus memeriksa seberapa parah kerusakan di paru-parunya. Dia harus di foto torak, bila perlu harus di siti, siti torak. Karena dengan dengan foto paru-paru aja kadang, kadang tidak bisa kelihatan kalau hanya sedikit kelainannya. Harus dengan siti torak. Supaya jangan berkelanjutan karena virus ini menyerang paru-paru dari bawah sampai ke atas. Ya, lanjut. Kalau sudah berat ini udah harus amat sangat harus masuk ke rumah sakit dan ini harus kadang-kadang harus diperlukan bantuan uh, oksigen kalau udah berat udah mulai kadang-kadang napasnya susah dan harus kadang-kadang uh, sudah nggak sadar gitu perlu masuk ke ICU kadang-kadang ya perlu nah ini saya hanya memberi contoh gambar bahwa pasien itu yang rentan atau yang punya komorbiditas ya yang bisa menyebabkan tambah parah penyakitnya itu adalah pada uh, lansia ya usia 60 tahun ke atas ada ibu-ibu hamil, rokok, orang yang tensi, hipertensi, kencing manis, gangguan paru-paru. Ini semua orang-orang yang riskan karena bisa memperberat COVID-nya. Ya, komorbid istilahnya. Slide. Ini saya hanya mau menggambarkan bahwa kalau kita ya punya bukan punyalah kita takut tidak kena COVID. Kita harus kalau kemana-mana kita harus persiapkan perlengkapan pribadi sendiri ya. Jangan pinjam punya orang lain. Kita harus siap masker di dalam tas. Masker kalau sekarang ini harus membawa dua masker. Masker kain dan masker medis. Pelindung face shield boleh bawa, boleh tidak. Tapi lebih bagus kalau kita ketemu orang banyak harus face shield, pakai face shield. Untuk orang yang kerja, diharapkan membawa baju untuk ganti ya membawa uh, kalau kita orang-orang uh, yang Islam itu harus membawa peralatan ibadah sendiri jangan pakai bersama-sama hand sanitizer harus selalu ada dalam tas peralatan makan helm punya sendiri jangan pinjam punya orang lain slide nah saat berangkat ke tempat kerja kan banyak orang teman-teman yang kerjakan kerja uh, naik angkutan umum ya naik kereta naik MRT atau LRT atau naik bus itu juga harus hati-hati memegang alat-alat yang dekat mobil itu harus dicuci tangan pakai hand sanitizer. Jangan lupa, jangan sekali-sekali menyentuh bagian muka, ya mata, hidung, mulut itu paling harus hati-hati. Jangan menggunakan gadget selama perjalanan karena handphone itu juga virus akan menetap di sana, bahaya. Jangan makan minum dalam perjalanan. Ya, usahakan tetap jangan buka-buka masker, istilahnya ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga selama di tempat kerja. Ya, sampai tempat kerja sebisa mungkin mengganti baju kerja. Baju yang habis dari luaran tuh jangan dipakai. Bersihkan tempat kerja, tempat meja-meja kerja sebelum kita mulai ya, cuci tangan. Nah, kalau kita di kantor, diusahakan makan jangan rame-rame. Jangan rame, makan tuh sendiri aja. Menggunakan masker jangan suka jangan suka dilepas. Pikir ah saya sendirian nih, saya lepas masker. Jangan pernah melepas masker. Ya, Terus uh, sebisa mungkin jangan ketemu orang luar. Ya, jangan ketemu orang juga. Siap, siap, boleh. Nah, setelah pulang selesai kerja, bersihkan tempat kerja. Ganti baju kerja dengan, gant dengan baju yang akan pulang ke rumah ya. Terus lipat semua baju di tangan, kenakan masker, pokoknya lagi masker lagi pulang ke rumah. Slide. Kalau sampai di rumah jangan lupa ya, tetap harus cuci tangan, ganti baju, mandi, baru ketemu dengan keluarga di rumah. Jangan sekali-sekali masih pakai baju baju rumah, ketemu dengan anak atau istri suami di rumah. Itu bahaya sekali. Ini saya hanya mau menggambarkan ya, pentingnya kita memakai masker. Kalau kita nggak pakai masker, ketemu orang yang sakit COVID, 100% pasti kita ketularan. Karena dia kan doplet ya, kalau kita pakai masker, tapi yang sakit nggak pakai masker, 70 bisa ketularan. Tapi kalau yang sakit pakai masker, kita nggak pakai masker, ya masih lumayan 5 ketularan. Kalau sama-sama pakai masker, tapi jaraknya kurang, kurang dari 2 meter, itu pun riskan, Bisa 2 persen kena, kena covid Tapi kalau kita sama-sama pakai masker dengan jarak 2 meter, itu boleh dibilang aman. Tidak akan ketularan covid Selamat nah ini saya hanya mau mencontoh bagaimana cara memakai masker yang benar kalau dulu kita pakai semasker satu macam pun masih nggak apa-apa tapi dengan banyak varian-varian COVID sekarang ini dari Menteri Kesehatan juga menganjurkan kita harus memakai double masker masker uh, medik dan kain slide nah ini saya hanya mau menggambarkan bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat di sekitar kita, keluarga kita mungkin yang tidak mengerti, bahwa kita kasih edukasi, kasih pelajaran COVID itu bagaimana penularannya, kasih makanan yang bergizi, empat sehat lima sempurna, ya. Kemudian jam kerja juga harus diatur, jangan datang jam kerja tuh semua orang berbarengan, ya jangan lebih dari jam kelompok lah maksudnya, ya. Mesti harus eh, jagalah menjaga semuanya cuci tangan yang benar cara batuk yang benar cara batuk tuh harus yang benar ya jangan kita batuk tuh depan manusia depan orang batuk batuk aja gitu paling bagus tuh batuk memakai tisu atau memakai siku tangan itu adalah peraturan yang dijelaskan sama menteri kesehatan untuk tidak menularkan kepada orang lain jemur jangan lupa matahari jam 10 jam 11 cukup 15 menit olahraga yang teratur cuci tangan paling penting adalah cuci tangan harus bunuh tangan dengan dengan cara yang benar, jangan asal-asal aja, gitu ya, jangan e, bergerombol, gitu. slide ya, kemudian peraturannya untuk mencegah, sekarang ini ya untuk mencegah, di dalam lift-lift pun juga ada di, di, dikasih peraturan bahwa tidak boleh ramai-ramai dalam lift di rumah sakit atau di mana mana pun juga kadang kadang lift itu digambarkan di mana kita harus berdirinya jangan melawan jangan menentang ya dalam kantor kerja di ruang pekerjaan peraturan ruang kerja itu juga sekarang tuh memakai akrilik atau disekat sekat diusahakan kalau kita bekerja di ruangan yang ber AC harus sering-sering buka ruang uh, buka supaya ada sirkulasi keluar sirkulasinya gitu ya juga diusahakan supaya kalau kita meeting Kayak sekarang ini ya, kita mau ada pertemuan dengan reuni pass atau gimana, kita menggunakan dengan zoom, dengan online, jangan offline. Bahaya sekali dengan offline. Ya, ini juga ya, preventifnya dengan WFH. Kalau tanpa posisi khusus juga harus hati-hati, jangan bareng-bareng. Screening pasien, kalau kita masuk kemana-mana, sekarang kan harus dengan suhu, terus distancing ya, basic distancing. jangan dekat-dekat. Ya, pakai masker, harus yang benar cuci tangan. Kalau ketemu teman sekarang tidak boleh lagi. coba kacubik itu tidak boleh lagi sudah tidak, tidak boleh banget dah, ya. Terus uh, traveling sudah tidak ada sekarang karena kita nggak boleh kumpul-kumpul pakai akrilik, ya. Terus harus uh, ikuti peraturan yang ada lah. jangan melawan. Paling penting sekarang adalah cuci tangan harus dilaksanakan dimanapun kita berada. Ya slide. Nah ini saya hanya memberi contoh sedikit aja mengenai virus itu akan bertahan berapa lama di plastik, berapa lama di kertas, di kaca, dan di besi-besi. Makanya saya bilang kenapa kita harus sering-sering cuci tangan, dan kalau di rumah, sebisa mungkin ya pegangan pintu, pintu gerbang, pintu rumah harus sering dibersihkan. Ya, karena virus itu akan menetap lama kalau di tempat-tempat yang gelas, bisa empat hari. Kertas bisa empat lima hari. Makanya kalau kita diusahakan sekarang itu jangan sering pakai kertas kalau di kantor-kantor bisa saya mungkin ya karena itu lama dia hidupnya di situ dia emang nggak hidup tapi kalau kita kepegang masuk ke kita kita yang dia akan berkembang di badan tubuh kita gitu ya right nah ini hanya memberitahukan harus melakukan pembersihan lingkungan ya dengan desinfektan pintu-pintu segala macam ini saya hanya menggambarkan supaya kelihatan ya saya nggak belajar satu-satu, tapi harus ingatkan jangan sampai lupa. Yang paling gampang, yang paling mudah, murah, yang gampang didapat adalah dengan baiklin. Ada caranya kita pakai baiklin kalau susah beli barang-barang pakai baiklin cukup. Ya tapi jangan kena baju ya. Kalau baju suka rusak. Kalau baiklin. Nah, yang sekarang, zaman sekarang yang pandemi yang the outbreak ini, diharuskan memakai terapkan 5M. Pakai masker, menjaga jarak mencuci tangan menghindari kerumunan dan mengulangi mobilitas jangan sampai kita lupa ya baik ini adalah gambaran supaya nggak supaya gampang aja kita harus makan tuh gizi yang seimbang jangan lagi sok diet nggak makan nggak ini enggak itu supaya barang kita tuh kekebalan tubuh kita tuh ada kita nggak gampang sakit kalaupun virus masuk kita akan bisa melawan kalau kita nggak punya kekebalan virus masuk kita akan jatuh sakit Nah, untuk mencegah, untuk mencegah kemudian hari yang, yang untuk mencegah pandemi yang ini, maka pemerintah pun juga sudah mengimpor ya beberapa vaksin. Vaksin yang ada di Indonesia sekarang itu ada Sinovac, ada Sinopharm, ya, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer. Sebentar lagi akan datang lagi Johnson Johnson. Jadi pemerintah tuh memang mau supaya kita semua yang di Indonesia ini mempunyai herd immunity, supaya kita punya kekebalan, nggak gampang sakit tapi memang juga ada beberapa orang yang kadang-kadang tuh tidak mau divaksin takut dan segala macam. Tapi saya sih menganjurkan untuk so teman-teman semua sebagusnya sebaik mungkin divaksin untuk mencegah kena virus gitu aja. Ya terima kasih. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya eh, boleh bertanya silakan. Terima kasih Sony. Terima kasih, Dokter Julia. Terima kasih pemaparannya. Nanti dok kita akan buka question and answer session baik, ya. Baik, ya baik. Sama, udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan bahas kalian di uh, Q&A session. Ya, ya. Thank you baik. sekali lagi Dokter Julia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, okay. Ciharum baik. Halo Son. Selanjutnya kita mau ya. mendengarkan paparan narasumber kedua ini. Namanya gelarnya banyak sekali ya kita mau panggil masih muda sekali wajahnya dosen psikologi ya jadi kita akan dia pang, dia adalah angkatan tahun 1996 dan dosen psikologi di UKRIDA baik saya akan uh, memaparkan sedikit latar belakang dia adalah uh, PhD candidate ya dari School of Applied Psychology dari Gold Coast uh, campus dia juga di Master of Science in Educational Psychology dari University of Indonesia Kemudian kita lihat lagi ternyata dia juga master uh, of uh, divinity dari Cipanas Theological Seminary dan dia juga graduate dari Catholic University dari psikologi semua. Ya saya rasa waktu saya akan berikan kepada orang yang muda dan hebat dan potensial ini. Silakan William. Ya, selamat pagi, Cehar Harumda. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya masih panggil Cici ya, karena saya ingat waktu saya masih di Capau, sering main sama adiknya, Jamie. Nah, Ci Harumda ini saya udah kenal sejak saya di Capau. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Koko Cici sekalian yang sudah hadir. ada Cih Julia, terima kasih. Ada Ko Akyat. Untuk Bro Sony juga, juga Bro Sekjen kita, Erwin. Erwin teman seangkatan ya, teman seperjuangan dari Capau dulu. Juga ada beberapa teman-teman yang lain, senior-senior, koko Cici. Saya lihat ada koko Roberto, ada koko uh, Minghan tadi, ada koko Budiman, dan sebagainya. Salam hormat dari adik seperguruan. Salam sehat selalu. Saya izin share screen untuk menyampaikan materi yang akan saya bahas hari ini. Materi kita adalah memelihara kesehatan mental di masa pandemi. Saya biasa kalau ngajar di kampus 2 jam biasanya. Jadi kalau... Uh, lewat-lewat dikit, Bapak Ibu, kalau saya di uh, cubit ya, kalau udah nggak tahan di mute aja. Baik, kita mulai Bapak Ibu dari uh, pembahasan tentang bagaimana kita memelihara kesehatan mental. Saya akan bahas dalam tiga poin. Poin yang pertama kita bicara the why-nya dulu, kemudian nanti kita bicara what-nya, setelah itu yang terakhir kita bicara how-nya, how to. Kita bicara why dulu. Kenapa topik ini perlu diangkat dan Perlu kita bahas sama-sama dalam sesi webinar kita pagi ini. The why dimulai dari ada lima mitos seputar kesehatan mental yang seringkali mewarnai kehidupan kita, yang seringkali mitos-mitos itu mengganggu fakta yang benar yang ada dalam pikiran kita. Nah, maka, ini penting untuk kita pahami. Saya mulai dengan mitos yang pertama, Bapak Ibu. Mitos yang pertama: gangguan kesehatan mental hanya terjadi pada orang lain kesehatan mental saya nggak akan terganggu. Jadi ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau orang lain terganggu, ya saya mah nggak apa-apa. Saya angkat tangan, angkat jempol, kalau bisa empat jempol untuk CLL tadi yang sudah sharing, yang mau membagi. Banyak sekali orang yang mengalami seperti CLL, tapi memilih diam dan tidak berbagi, karena itu mereka seperti ada fenomena gunung es. Jadi dalam dunia kesehatan selalu ada fenomena gunung es, yang terlihat lebih sedikit daripada yang sebenarnya ada. Jadi sisanya ngumpet di bawah nggak kelihatan. Nah, faktanya adalah setiap orang, siapa aja, baik itu cowok-cewek, anak kecil, orang dewasa, lansia, kaya, miskin, semua suku, semua agama dapat terganggu kesehatan mentalnya. Nah, ini mitos yang pertama. Nanti saya berikan fakta-fakta pendukung untuk mendukung pendapat saya. Yang kedua, mitos yang kedua yang sering beredar juga adalah kalau saya nggak terdampak COVID secara langsung, maka mental saya sehat-sehat aja. Nah, tadi kalau Bro Sony kelihatannya seger dari pagi ya, semangat, ciharunda juga, senyumnya e, ganteng dan cantik. Tadi katanya, kalau nggak terdampak langsung, sehat-sehat aja. Nah, padahal kita perlu mengetahui ada fakta yang disebut dengan pandemic fatigue yang melanda semua orang, baik dia kena COVID atau tidak, baik itu tidak bergejala, baik dia gejalanya ringan atau gejalanya berat, setiap orang yang ada di dunia tidak terkecuali terkena dampak yang disebut dengan pandemi fatik. Tapi dampaknya seberapa besar, seberapa berat pengaruhnya, nanti kita lihat akan sama-sama. Saya kasih beberapa data, data pendukung Bapak-Ibu sekalian. File ini nanti saya akan bagi, Bapak Ibu bisa klik nanti di link di bawah ini. Ini ada um, Link yang Bapak Ibu nanti bisa klik. Kalau Bapak Ibu rajin belajar, nanti akan ketemu linknya. Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut mitos-mitos yang ada. Saya cuma angkat lima yang uh, penting yang relevan dengan pembahasan kita. Supaya membuktikan dari penelitian di Amerika, di tahun 2021, ini baru beberapa bulan, Bapak Ibu sekalian, ada efek pandemik buat setiap orang. Ya, Bapak Ibu, sambil baca, ketik di chat siapa yang ngalamin yang sama. 7 dari 10, 67 persen, ngaku bahwa di masa pandemi kita seperti naik roller coaster. Hari ini senang, besoknya tak sedih, lusaknya khawatir. Ya, minggu lalu kayaknya bingung. Dua minggu yang lalu khawatir. Jadi naik turun emosinya. Besok semangat, tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, kayak naik roller coaster. Yang kedua, Bapak Ibu, 48% ngaku bahwa level stres mereka meningkat lalu 60%. Nah, ini silahkan ngaku nih Bapak Ibu. Ya, ada yang berat badannya naik atau turun signifikan. Saya ingat di awal-awal pandemi, berat badan saya naik sampai 4 sampai 5 kilo. Sekarang, syukur tidak perlu pakai apa-apa, saya sudah stabil lagi bahkan turun dari uh, sebelumnya. Jadi, uh, ini terdampak dampak langsung ya, berat badan yang turun. Kemudian 67 persen Bapak Ibu pola tidurnya berubah. Nah ini juga Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat sebelum pandemi sesudah pandemi apakah jadi lebih susah tidur atau makin enak tidur. Nah ini dua-duanya juga nggak benar. Jadi kurang tidur juga nggak terlalu tepat. Kebanyakan tidur juga kurang pas. Nah, Bapak Ibu kalau ngalamin kayak gini, Bapak Ibu boleh ketik di chat ya. Jadi kita sama-sama merasakan. Nah, bagaimana di Indonesia? Tadi kan di Amerika kalau di Indonesia ternyata masalahnya juga mirip-mirip Bapak Ibu sekalian. Ada empat gangguan yang dialami oleh orang-orang yang datang ke para konselor ataupun psikiater atau para psikolog selama masa pandemi awal sampai Maret sampai Mei 2020. Ini data tahun lalu, data yang baru belum nongol ya. Misalnya yang pertama adalah masalah psikologis masalah psikologis seperti apa emosinya naik turun tadi sulit mengatur emosi tadi kalau istilahnya C.L.L tuh aduh kayaknya masalah berat datang bertubi-tubi ya ada gangguan perilaku jadi mungkin nggak bisa tidur nggak bisa makan tadi C.L.L sekali lagi cerita mengalami brain fog ya menggangguan uh, memori kemudian juga kadang-kadang muncul Sakit-sakit psikosomatis, sakit yang muncul bukan karena sakit itu sendiri, tapi sakit yang muncul karena pikiran. Misalnya, apa yang paling sering adalah migran, kemudian sakit mah, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian bisa mengarah ke yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling sering adalah sakit kepala dan sakit mah, kemudian jantung berdebar-debar. Itu tiga yang paling sering muncul gangguan psikologisnya, kemudian juga cemas. Yang mulai khawatir, dikit-dikit khawatir, anak keluar, khawatir, istri ke pasar, khawatir, langsung kadang-kadang di depan udah sediain semprotan ya. Kalau nggak ada semprotan, kadang-kadang udah siapin ember. Lu mandi dulu, lu mandi dulu di depan. Ya, bapak ibu, berapa waktu terakhir saya sempat nemenin keluarga saya ke rumah sakit? Lalu saya harus mandi di halaman bapak ibu. Wah, baru ngalamin mandi di halaman di masa pandemi. Nah, itu seru juga bapak ibu. Lalu ada depresi seringkali juga muncul perasaan sedih. Ya, ini bukan cuman satu hari, dua hari. Depresi ini biasanya terjadi kalau ada waktu minimal dua minggu. Berlangsung terus-menerus, suasana hatinya nggak berubah, sedih banget, males ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau mandi. Biasanya tiga tanda-tanda yang kelihatan banget kalau kita mengalami gangguan. Males makan, malas tidur, malas mandi. Nah. Lalu juga Masalah psikologis yang muncul adalah trauma. Jadi COVID ini menjadi suatu peristiwa traumatik karena sesuatu yang nggak diharapkan, sesuatu tidak diantisipasi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi sebelumnya. Tiba-tiba nongol, nggak pakai nggak uh, pakai sulap, nggak pakai sihir, nggak diundang datang dia bapak ibu ya, pergi datang nggak diundang, nggak udah udah diusir-usir nggak mau pergi bapak ya. Jadi trauma ini adalah kondisi yang terjadi. Kemudian trauma akibat COVID seringkali akhirnya memacu secondary trauma. Trauma-trauma di masa lalu yang kita alami. Jadi yang tadinya cuma gejala ringan, tapi karena dia ingat, oh iya ya, gue punya sakit ini, gue punya masalah ini. Lalu muncul. Nah, pandemi fatigue juga memaksa kondisi kita yang 4L. Lu lagi, lu lagi. Di rumah aja, PPKM, nggak bisa kemana-mana. Sehingga kita bertemu orang yang sama. Dan eh, pengalaman yang sama, secara terus-menerus selama lebih dari enam bulan itu sudah cukup memberikan kita suatu gangguan yang uh, tidak enak karena pada dasarnya setiap manusia adalah dinamis selalu aktif dan selalu berusaha melakukan banyak kegiatan jadi begitu dimasukin ke dalam kotak ditaruh di rumah di pagar nggak boleh keluar kita langsung terganggu dan otomatis karena tidak ada pengalaman-pengalaman yang baru maka hidup secara terjadi secara monoton dan membosankan nah ini adalah pandemik patik yang terjadi bapak ibu saya lanjutkan dengan mitos yang ketiga mitos yang ketiga banyak yang berpikir bahwa karena covid itu menyerang semua usia tapi sangat berbahaya kepada orang tua maka yang paling terganggu kesehatan mentalnya adalah orang-orang tua betul nggak bapak ibu faktanya adalah ternyata yang paling banyak terkena dampak secara mental itu adalah remaja dan anak-anak. Ya, secara fisik yang paling berbahaya adalah orang tua. Apalagi mereka yang punya comorbid. Tapi kelompok yang paling terdampak secara mental adalah remaja dan anak-anak. Nah, saya akan tunjukkan hasil risetnya lagi Bapak Ibu. 46% itu generasi Z. Ya, generasi Z itu anak-anak yang masih SMP, SMA, melaporkan gangguan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Diikuti generasi X, generasi X ini angkatan saya 96, 99, ya mulai dari tahun, angkatan 80 mundur ke bawah sampai mungkin angkatan 70an. Kemudian gelak, eh, kelompok milenial, gerakan angkatan di bawah saya, angkatan 2000an, angkatan 2000an itu juga mengalami karena kebiasaan bekerja rutin itu terganggu baru bapak-bapak ibu koko cici yang senior nih ini uh, angkatannya Ci Harumda, pak budiman pak roberto tadi ya kominghan dan uh, senior senior dan menarik bapak ibu ternyata yang paling tidak terdampak kesehatan mentalnya adalah kelompok yang senior kelompok opa-opa oma-oma saya lihat di daftar peserta ada uh, opa yusuf opa yusuf isak dokter gigi uh, senior saya opa bisa, nah, ini yang paling tidak terdampak. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Menarik, penelitian menunjukkan bahwa remaja itu pertumbuhan fisiknya lagi pesat, aktif sekali, lalu tiga termasuk bagian otak yang mengatur pusat emosi. Nah, karena pandemi men menghalangi aktivitas fisik anak remaja dan anak-anak, akhirnya fungsi pertumbuhan otaknya juga agak terganggu karena apa? Karena kurang stimulus. Kurang stimulus yang berbeda, kurang stimulus yang unik, Bapak Ibu sekalian. Makanya, akhirnya berkurangnya aktivitas ini, pengaruhnya apa? Pengaruhnya muncul perilaku rebahan, Bapak Ibu. Ini dalam bahasa uh, psikologi disebut dengan sedentif behavior. Ya, sedentif behavior ini satu istilah yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan orang rebahan. Jadi, kalau orang tidur-tiduran aja, ada istilah psikologinya sedentif behavior. Dalam bahasa Mandarin, ini disebut dengan tangping. Ya, kalau saya salah, coba dikoreksi ucapannya. Ini tangping, ini adalah uh, orang-orang, anak-anak muda di Cina yang menolak untuk bekerja keras. Mereka ada liuk-liuk ciu, uh, bekerja enam hari dalam seminggu, uh, sembilan jam dalam sehari. Begitu, bapak ibu. Ya, uh, mereka protes karena kerja keras, mereka maunya santai. Nah, ini. Pola perilaku yang muncul sehingga um, dampaknya adalah ada gangguan-gangguan macam-macam. Termasuk yang kita bisa lihat adalah penurunan-penurunan prestasi akademis. Tidak heran uh, Mas Bro Menteri kita selalu mendorong supaya ayo kita cepat mulai, kita cepat mulai lagi sekolah yang uh, tetap muka supaya kesehatan mental anak-anak remaja dan pemuda kita bisa lebih baik. Bapak Ibu, saya lanjut dengan mitos selanjutnya. Saya berhenti sebentar lihat di chat. Uh, ya ada beberapa. Wah, wow, ya ada beberapa pertanyaan menarik nanti saya jawab. Ini pertanyaan Bro Edwin menarik. <laughs> Kita lanjut Bapak Ibu. Mitos yang ke berapa ini ya? Mitos keempat. Ya mitos keempat, kesehatan mental saya terganggu, tapi nanti juga sembuh pada waktunya. Jadi biarin aja. Bapak Ibu, ini mitos yang seringkali muncul. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat ada lagu eh uh, siapa ya? C Haru masih ingat nggak? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya 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 Will. Siapa sih? Muslim ya, bukan? Ya. Ayo angkatan siapa tuh yang tahu? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini, betul ya? Kekilatan, kelihatan kelihatan tua tuanya dong Will. Belum di pasar nah, <laughs> Saya sambil cek angkatan C. Nah, ketahuan ke Robert. Megijet, <laughs> angkatan senior ya. Megijet bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, Bapak Ibu sekalian. Tapi herannya, kalau kita sakit hati, kita biarin aja tuh galau, tuh tidur aja, bayangin aja, mikir aja, rebahan aja, seminggu nggak mau makan, nggak mau tidur, tiap kali mau makan nggak jadi inget dia akhirnya nggak jadi makan tiap kali mau pergi nggak jadi ah males gue mau galau aja kita menikmati sakit hatinya ya coba kalau sakit gigi langsung cari dokter gigi Yusuf ya di Mangga Besar sekalian sekalian promosi langsung cari dok gigi saya dicabut dong sakit banget tapi kalau sakit hati bapak ibu kita menikmati padahal udah ada lagunya ya lagu itu perlu dipopulerkan kembali nah bapak ibu mitos yang benar adalah Fakta yang benar adalah orang yang terganggu kesehatan mentalnya harusnya ditolong. Ya. Sering kali orang yang terganggu itu nggak sadar mereka bermasalah. Jadi karena ada mitos ini mereka pikir antar gue juga sembuh. Atau mereka pikir gue kayaknya nggak enak nih tapi gue mesti cari ke siapa ya. Gue mesti ngomong ke siapa. Kalau gue punya teman enak kayak JLL tadi bersyukur banget. That's what friend are for, kata Cilili si tadi ya, ada temannya nah enak banget itu bersyukur tapi seringkali nggak punya teman lalu kalaupun ada teman waktu cari bantuan udah telat nah seringkali dalam pelayanan saya sebagai konselor ada kasus-kasus yang pada waktu ditangani sudah terlalu berat lalu um, agak terlambat walaupun masih bisa ditangani mitos yang terakhir bapak ibu mitos yang kelima gangguan kesehatan kalau saya terganggu kesehatan mentalnya maka saya harus cepat-cepat sembuh. Nah, ini juga kebiasaan atau mitos yang seringkali mengganggu proses kesembuhan. Jadi, kalau udah kena, kalau udah tadi, kalau istilah CLL lagi adalah uh, apa ya? Saya lupa tadi istilahnya. Yeah. Uh, kalau udah terganggu, itu jadinya uh, sembuhnya pengennya cepat-cepat, padahal itu perlu proses perlu proses bahwa kita butuh waktu untuk pulih. Kita waktu kita butuh kesabaran untuk menjalani proses. Nah, Bapak Ibu kira-kira ini lima mitos yang muncul ya bagian pertama yang saya mau sharingkan dari kita semua. Oh, ya, saya lanjutkan. Belum habis ternyata mitosnya. Nah, Bapak Ibu, kalau memang ada mitos tadi, mitos empat yang kelima dan gangguan kesehatan mental itu bisa disembuhkan, bagaimana prosesnya? penelitian menunjukkan sekali lagi bahwa layanan konseling atau psikoterapi sejak COVID ternyata meningkat 12 kali lipat, Bapak Ibu. Ini di Amerika ya. Kalau di Indonesia tidak ada data resmi, tapi pengalaman saya pribadi sebelum COVID dengan saat ini, saat ini dalam satu hari saya melayani rata-rata ada tiga kasus, Bapak Ibu. Sementara sebelum COVID rata-rata dalam seminggu saya melayani tiga kasus. Jadi Bapak Ibu bisa hitung ya. Ya, meningkat 5 sampai 6 kali lipat. Ya, dalam pelayanan saya pribadi. Saya nggak tahu yang lain-lain, belum ada datanya. Tapi ada kebutuhan yang tinggi. Nah, juga ada orang bilang bahwa kalau konseling mesti tetap muta. Kalau Covid begini gimana? Oh, Bapak Ibu, selama saya saya baru kembali ke Indonesia tahun 2019 akhir. Lalu begitu balik, saya langsung terkena COVID. Saya hanya sempat melayani, memberikan layanan konseling di pusat layanan psikologi Uprida kurang lebih cuma 3 sampai 4 bulan. Habis itu karena kampus shutdown, semua aktivitas online sampai hari ini, Bapak-Ibu, saya harus berimprovisasi dan melakukan konseling online. Syukurlah, sejak selama sebelumnya dari Australia, saya sudah melakukan konseling online. Jadi waktu di sini melakukan konseling online sudah biasa, dan penelitian menunjukkan, Bapak Ibu, nanti kalau pengen tahu hasilnya, itu bisa cek. Bapak Ibu, ada di uh, link di bawah, bahwa ternyata layanan konseling itu sama efektifnya dengan layanan face-to-face, -face. bahkan dalam beberapa kasus lebih efektif. Dan uh, tentang kesehatan mental juga, 31% persen, sebagian besar kasus yang tidak selesai waktu di konseling itu karena nggak mau melanjutkan proses sampai tuntas. Jadi, itu tadi. Uh, udah udah berat baru nyari pertolongan lalu pas mau ditolong maunya cepat selesai nah ini yang akhirnya membuat proses penganalan konseling dan kesehatan mental untuk uh, kita yang terkena menjadi lebih berat lalu kalau gitu kita masuk bagian kedua bapak ibu bagian kedua seperti apa kesehatan mental saya bapak ibu berapa hari yang lalu bapak ibu yang sudah mendaftar itu diberikan link untuk tes. Ada 151 157 orang yang tes dan ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi teman-teman alumni Pas 19 itu kesehatan mentalnya seperti apa? Nah, survei menunjukkan ternyata hasilnya cukup baik Bapak Ibu. Ya, nilai rata-rata dari 157 orang adalah 59,97. Ada 2% dari pengisi angket, 2% dari 157 itu berapa? Tiga orang kurang lebih itu yang kesehatan mentalnya sangat rendah. Lalu ada tiga persen yang rendah. Nah, sebagian besar Bapak Ibu itu ada di kategori baik dan sedang. Nah, ini luar biasa. Artinya Bapak Ibu kita diberkati dengan kesehatan mental yang prima. Ya, setidaknya untuk dua minggu terakhir ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami yang terburuk dan sekarang bounce back istilahnya ya, sudah naik kembali ke atas atau memang kondisi kita sedang membaik karena apa? Karena angka COVID pun sekarang sedang menurun. Kalau tes ini kita lakukan kira-kira bulan lalu, saya yakin angkanya tidak sebaik ini. Ya, dua sebulan lalu waktu COVID lagi tinggi-tingginya, pasti kesehatan mental kita terganggu. Nah, Bapak Ibu ini hasil kita. Nah, angka yang 59,7 ini, 6,97 yang baik ini, ini disumbang oleh faktor apa, Bapak Ibu? saya akan kasih lihat ada beberapa faktor yang menyumbang. Jadi kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh setidaknya ada enam faktor. Yang pertama itu tadi ya, minnya tadi eh, angkanya 56,9. Ini kalau di persentase antara 0 sampai 100% kesehatan mentalnya, kondisi kesehatan mentalnya kita rata-rata ada di angka 80%. Jadi kalau dulu dicapkau, tuntas belajarnya, kira-kira gitu. Ya, kondisinya kita baik. Nah, kesehatan mental ini, angka min 81 persen ini, dipengaruhi oleh apa? Ternyata oleh orientasi masa depan yang positif, yang baik. Nah, teman-teman optimis. Kenapa? Sekali lagi saya bilang karena kondisi kita baru mengalami kenaikan dari COVID yang dulu tinggi banget, sekarang sudah turun, dan kelihatannya vaksin di mana-mana, sehingga kita optimis nih bahwa badai akan segera berlalu. Nah, ini mempengaruhi juga situasi sama-sama, sehingga future orientation kita paling tinggi productivity di sisi lain itu juga tinggi penerimaan diri Bapak Ibu merasa diri nyaman rileks santai puas bangga percaya diri itu juga baik yang alert yang tiga hal yang perlu kita perhatikan relationship Bapak Ibu dari 157 orang yang mengisi angket ada sekitar ada cukup banyak yang mengatakan bahwa relasinya baik, tapi ada kurang lebih 20 persenan yang mengatakan bahwa relationship-nya terganggu. Nah, ini yang menjadi alert yang perlu kita perhatikan. Demikian juga untuk kemampuan kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Ya, tadi Ibu LL bilang bahwa dia sulit berpikir, sulit mengingat. Nah, kalau kita mengalami gangguan kesehatan mental, maka ini adalah salah satu fungsi yang terganggu. Sulit memecahkan masalah, sulit mengambil keputusan. Bingung memilih apa. Nah, lalu yang terakhir yang menjadi perhatian kita semua adalah ternyata positive feeling dari kita semua ini ada di angka 60%. Jadi dari lima hal ini mau mengatakan apa? Kalau kita nanti mau trending lagi, mau melakukan intervensi lagi, intervensi apa yang perlu dilakukan di area tiga ini? Jadi topik yang akan datang bisa berarti bagaimana punya teman dengan baik, ya bagaimana melakukan komunikasi antar pribadi dengan baik. Ini kita punya ahlinya, Roberto tuh bagus sekali bisa menyampaikan ini. Bagaimana memecahkan masalah dan decision making, juga kita punya banyak narasumber. Bu Harumda, Ci Harumda ini adalah kepala sekolah juga yang biasa mengambil keputusan. Saya yakin di cakupan ini juga banyak pemimpin-pemimpin uh, direktur-direktur, manajer-manajer yang bisa juga membantu kita bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, kalau untuk positive feeling, saya dan teman-teman di psikologi bisa membantu bagaimana kita mengelola emosi kita di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran kesehatan mental kita kalau dipotret saat ini dari 157 tidak menggambarkan suasana keseluruhan kenapa bapak ibu karena biasanya yang mau dites itu mereka yang baik-baik ya kalau yang angkanya jelek biasanya takut duluan kalau dia udah merasa kayaknya gue bakal nggak lulus nih dia takut duluan bapak ibu eh, tadi enam aspek tadi akhirnya membentuk suatu derajat bapak ibu jadi kalau mau di, diurutkan Kesehatan mental kita bukan melupakan suatu keadaan yang statis atau pokoknya hari ini gue sehat, besoknya ya gue akan sehat terus. Tapi tidak demikian. Kesehatan mental itu bergerak secara kontinum. Jadi seperti pendulum bapak ibu ya dari kiri ke kanan, seperti penggaris itu ada ukurannya, ada minus di sini. Eh sorry ada plus dan minus bapak ibu. Nah maka bapak ibu hasil tes tadi, kok cici sekalian hasil tes yang angkanya baik tadi menunjukkan bahwa kita sangat sehat, secara emosi positif dan negatif bisa tidur dengan enak karena apa? Karena kita menerima diri kita apa adanya dan menerima kondisi kita. Lalu fisiknya sehat, penuh energi, aktif, produktif, lalu berorientasi tujuan masa depan. Lakukan segala sesuatu bukan hanya untuk hari ini, tapi tahun depan, dan untuk anak, dan sebagainya, untuk generasi yang akan datang. Kemudian performanya konsisten, bisa bekerja dengan baik, nilainya bagus, cuan melulu. Lalu, secara sosial aktif, banyak teman aktif di WA, tiap dipanggil jawab. Ini bukan tipe-tipe yang diam cuek. Nah, tapi bapak ibu, kadang-kadang kita mengalami sedikit gangguan, mungkin emosinya terganggu karena kita membayangkan beberapa hal, ada mendengar kondisi-kondisi buruk. Lalu, kita juga melihat berita-berita yang mempengaruhi kita. Lalu, kemudian mungkin gaji kita dipotong, mungkin cuannya berkurang mungkin secara fisik merasa aduh gua kok hari ini kurang enak. Nah, kita mundur sedikit. Jadi mungkin kesehatan kita yang tadinya sangat sehat menjadi sedang. Nah, sehingga orientasi kita survive dan di sini mulai muncul tanda-tanda. Kadang-kadang mungkin kita merasa lelah. Low energy, malas ngapa-ngapain, kadang-kadang otot tegang, kadang-kadang sakit kepala, migrain, tapi singkat. Mungkin sehari dalam dua minggu atau sekali dalam seminggu. Kadang-kadang kita malas jawab WA. Ini wajar, Bapak Ibu, karena berarti kita sedang terganggu. Nah, menjadi tidak wajar kalau kita mulai mengalami kecemasan, kita mulai marah, mulai sedih, mulai susah tidur. Ini tanda yang paling mudah, Bapak Ibu, susah tidur atau tidurnya enggak lelap. Sebentar-bentar bangun, sebentar-bentar bangun, sebentar-bentar bangun bukan karena alam mobil tetangga yang bunyi. Sebentar-bentar bangun bukan karena uh, suami yang ngoroknya kekencangan. Bukan, kalau itu wajar aja, Bapak Ibu, itu faktor eksternal. Ya, tapi kita sulit tidur kenapa? Karena tiba-tiba bangun terus kita keringat dingin, terus kita mikirin sesuatu atau kita mimpi buruk. Nah, ini ada tanda-tanda. Dan ini ada orientasi, mungkin akibatnya pegal-pegal, sakit punggung, sakit ma, gatal-gatal dan psikosomatik. Sehingga secara pekerjaan kita jadinya performanya menurun. Terus mulai menarik diri. Mulai nggak mau aktif, mulai kalau WA dicuekin aja, kalau perlu bahkan akhirnya udahlah gua left group aja Nah, Bapak Ibu, ini yang sering-sering live group yang nggak ngumpul di grup angkatan nih, mungkin Bapak Ibu ada di sini, ya atau malah bisa jadi sudah masuk di dalam kecemasan berlebihan. Depresi, nggak bisa tidur, disorientasi, mengingat masa lalu, kelelahan, sakit fisik, nggak mampu belajar, bekerja absen, dan mulai mengisolasi diri, menghindari orang, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus ditolong, yang harus diberikan layanan konseling, psikoterapi maupun konsultasi ke psikiater. Nah bapak ibu, saya yakin sebagian besar kita yang hadir itu ada di kondisi sehat dan sangat sehat dan sedang. Ya karena waktu bapak ibu muncul, mengungkapin wajahnya, kasih lihat wajahnya, aktif melakukan sesuatu, ini itu, itu indikator bahwa bapak ibu ada. Dan mereka yang tidak hadir kemungkinan mereka uh, ya bisa jadi ya bisa jadi walaupun ada presentasinya mereka ada di kelompok ini maka itulah yang mereka harus dijangkau mereka yang harus ditolong mereka yang harus dikontak nah bapak ibu kalau memang kesehatan mental bergerak secara kontinum so what is the key what is the most important thing tadi saya sekilas lihat adalah hati yang gembira adalah obat itu adalah mitos atau benar bapak ibu nah, kenapa setiap orang berbeda bapak ibu saya ingin masuk lebih dalam um, secara psikologis, kita bisa menggambarkan bahwa seseorang bisa terkena dampak dari COVID itu karena COVID menjadi faktor pencetus. Ya, seringkali faktor pencetus itu COVID-19 yang kita alami mencetuskan berbagai faktor bawaan yang sebelumnya kita sudah punya. Yaitu faktor biologis yang kita sudah punya sebelumnya, faktor psikologis yang kita ada, faktor sosial ekonomi. Lalu ditambah dengan adanya faktor pelanggeng. Faktor pelanggeng itu yang membuat dampak COVID jadi nggak hilang-hilang. Nah, kalau Bapak Ibu orangnya sehat, orangnya positif, Bapak Ibu tidak punya trauma masa lalu, Bapak Ibu aktif secara sosial, Bapak Ibu baik secara ekonomi, tidak ada masalah. Seringkali faktor bawaan ini tidak mempengaruhi. Jadi COVID ini mengalami mempengaruhi kita di sini aja. Apalagi kalau Bapak Ibu secara biologis itu aktif berolahraga. Bapak Ibu secara psikologis sering melakukan refleksi setiap pagi, sering bermeditasi, sering bersaat teduh, aktif ke gereja, aktif ke wihara, secara sosial aktif membantu seperti Bro Sony, seperti Bro Erwin, di Harumda panitia lain saya yakin faktor pelanggungnya baik. Karena secara biologis, psikologi sosial, walaupun mungkin nggak punya uang ya, misalnya kan ada lagunya, hati senang walaupun tak punya uang. Nah, Bapak Ibu, itu karena kita punya faktor pelanggung. Maka kalau kita punya faktor tidak punya uh, punya faktor pelanggan yang baik, faktor COVID ini hanya menjadi sesuatu yang uh, membuat kita terganggu sedikit aja. Uh, memang ada COVID, kita terganggu, emosi naik turun, ya udah, so what begitu. Doesn't make a lot of problems. Nah, Bapak Ibu, ada satu faktor lagi yang penting, ya. Kalau faktor bawaan ini kita bisa tanganin, lalu faktor pelanggang bisa ditanganin, bagaimana caranya? Nah, ada yang disebut dengan faktor pelindung, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pakai, ya Bapak Ibu, ya. Supaya apa? Supaya nggak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka faktor pelindung apa yang paling kuat? Ada dua, Bapak Ibu, yang saya mau tawarkan pagi hari ini. Yang pertama dari segi iman, yang kedua dari segi dukungan sosial. Tadi cerita dari CLL memberikan pembenaran yang sangat kuat. Ya, iman berserah dan berharap kepada Tuhan. Tadi saya catat tuh kalimatnya CLL. Yang kedua, dukungan dari teman itu sangat efektif, sangat kuat. Ya, ini dua faktor pelindung. Dan Bapak Ibu, kenapa ini semua orang bisa berbeda? Karena ini ada kasus. Ya, saya kasih lihat satu contoh kasus. Ini sebentar saya akan masuk dalam hal praktis kaunya ya sabar sedikit Bapak Ibu seperti tadi saya bilang kalau dosen bisa dikasih ngomong dua jam nggak cukup nah maka kalau Bapak Ibu lihat contoh kasus si Acong ini kita akan melihat kenapa COVID itu berinteraksi dengan faktor-faktor lain bisa mengganggu kesehatan mental kita ya COVID ada di sini Bapak Ibu faktor pembercepat atau memercetus ya tapi dia kena misalnya dia nggak kena COVID tapi keluarga dekatnya meninggal ya anaknya kena sakit misalnya Nah, secara psikologis, COVID yang dia alamin, terdampak langsung atau tidak akan menimbulkan perasaan takut, khawatir, dan kekhawatiran uh, kepada anak. Lalu, mungkin sosial ekonominya stres. Ini kasus nyata, Bapak Ibu, ya, dia nggak bisa kerja dan nggak bisa menemukan kerjaan baru. Ini salah satu klien saya. Nah, kenapa dia bisa mengalami ini? Karena dampak ini, kenapa jadi berat buat dia? Karena dari kecil, dia sakit-sakitan secara biologis dia uh, dulu lahirnya kurang gizi lalu dia punya penyakit asma dan penyakit sinus secara psikologis waktu dilakukan konseling juga ditemukan bahwa orang tuanya terlalu protektif jadi dari kecil ini nggak boleh itu nggak boleh sehingga dia kurang mandiri dan tidak berani mengambil risiko waktu kecil dia juga mengalami kemiskinan dan dia nggak sempat kuliah jadi tidak punya skill khusus nah bapak ibu Kecenderungan awal yang dia miliki ditambah dengan kondisi COVID yang dihadapi, ditambah lagi kondisi yang sinus dan asmanya nggak diobatin, ditambah lagi sekarang ini dia minder, dia memang rajin beribadah, tinggal bersama orang tua, tapi akhirnya Bapak Ibu lihat dari kecil selalu dilarang, sekarang masih tinggal sama orang tua, walaupun udah 45 tahun masih ini itu nggak boleh sama orang tua. Secara sosial ekonomi, istrinya bekerja, anaknya sakit, dia nggak bisa bekerja. Dia hidup dari tabungan. Nah, Bapak Ibu, maka yang harus dilakukan adalah memberikan faktor pelindung. Bagaimana caranya? Pola makannya, pola tidurnya, pola hidup, dan olahraganya ini diberesin dulu. Karena sebelumnya kacau. Tidur nggak bisa, susah, dan ini proses konseling, melatih, butuh beberapa sesi untuk membereskan pola makan, pola tidur, pola hidup, Kemudian juga melatih memecahkan masalah, melatih bagaimana melakukan terapi mindfulness, melatih melakukan pengelolaan emosi, menghadapi emosi skill dan meningkatkan kemampuan dia untuk belajar secara lincah. Sekarang banyak yang online-online, banyak yang gratis. Kamu mau belajar apa? Kamu dulu bisa apa? Yuk kita belajar. Kamu punya skill apa? Di list skill-skillnya, kemudian dibantu menemukan, oh saya bisa ini, bisa itu. Oh Berarti kita bisa belajar ini supaya kamu bisa dapat kerja. Nah, ini juga faktor pelindung yang menyedihkan karena dia nggak ada teman dekat, sehingga sulit sembuhnya. Bapak ibu, ini kasus uh, si Adam yang pernah saya alami. Dan sebenarnya, apa kunci utama untuk penanganan kesehatan mental? Bapak ibu, ada orang bilang bahwa "what makes people happy" itu more money, less problem semakin banyak uang, masalah semakin sedikit. Maka Bapak Ibu banyak orang berlomba-lomba mencari tahu bagaimana caranya supaya orang bisa happy. Ada satu riset Bapak Ibu, ini kisah nyata, riset paling panjang yang pernah dilakukan dari tahun 1938 di Harvard University oleh para psikolog, para psikiater. Mereka mau cuman risetnya satu pertanyaan. Apa yang paling membuat seseorang bahagia? Bapak Ibu bisa tebak nggak? Coba ketik di chat room apa yang bikin seseorang bahagia? Apakah uang? Apakah uh, gelar? Tadi C Harunda bilang gelarnya banyak. Wah, sekarang masih nambah, C. Saya senang ngoleksi gelar supaya nambah namanya, begitu ya. Nah, apakah itu membuat saya happy? Bapak sekali. Apakah banyak uang membuat saya happy? Nah, terima kasih Cilaras. Teman, cinta, banyak dicintai. Uang, nah, teman, keluarga, bisa yang dicintai. Terpenuhi apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Uang kepuasan diri, bersyukur, thank you. Nah, apalagi yang membuat orang itu sungguh-sungguh berbahagia, bapak ibu menarik bahwa ada jawaban-jawaban yang bapak ibu sebutkan ini muncul. Saya harus tutup chatnya kalau nggak nggak keluar. Ternyata yang paling membuat berbahagia jawabannya mirip dengan jawaban bapak ibu sekalian, kekayaan materi, populer, makin dia ngetop itu ternyata dia makin bahagia. Lalu pencapaian akademis, tadi gelarnya banyak, itu juga bahagia menurut beberapa orang. Tapi waktu diteliti ratusan orang, lalu diteliti, diteliti lagi anaknya, diteliti lagi cucunya, lalu diteliti juga istrinya, lalu diteliti lagi keluarganya dan kelompoknya, ternyata jawaban yang muncul adalah Bapak Ibu satu kata. What make people really happy and can survive to adopt with this new normal. Adalah satu jawaban Bapak Ibu relation. Jawabannya adalah relasi. Kalau kita punya relasi yang hangat, penuh kasih, dan positif dengan orang-orang yang kita kasihi, baik itu teman, keluarga, maupun orang-orang sekitar kita, terbukti membuat seseorang lebih bahagia dan sehat fisik dan mental. Ini adalah Robert Waldinger. Dia yang menceritakan penelitian ini, Bapak-Ibu nanti bisa nonton di Youtube. Judulnya adalah What makes a good life. Reason from the longest study on study on happiness dari Robert Waldinger. Bapak Ibu nanti bisa nonton. Nanti kalau Bapak Ibu tergabung di link, nanti dikirim videonya. Bapak Ibu akan bisa lihat. Baik, sharing saya hampir habis. Saya izin tutup dengan praktis. Kalau gitu, bagaimana caranya memelihara kesehatan mental kita di masa pandemi? Bapak Ibu izinkan saya memberikan beberapa langkah praktis. Secara pribadi, Bapak Ibu apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita perlu mengambil waktu untuk mengasah keterampilan interpersonal kita. Ya, tadi survei membuktikan bahwa ternyata kondisi emosional yang di antara alumni SMA 19 itu ternyata kondisi emosionalnya baru levelnya 60%. Harusnya kita tingkatkan jadi 80 atau 100%. Maka kita perlu mengelola diri kita. Cara caranya gampang. Setiap hari Bapak Ibu ambil waktu pagi-pagi Sebelum berangkat kerja, berdoa dulu ya. Kalau yang Kristen saat teduh, kalau yang uh, Budhis bisa ambil waktu meditasi, yang Muslim juga ambil waktu untuk sholat, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita terkonek antara diri kita dengan pencipta kita. Karena Henry Ford bilang begini: "Kalau mobil rusak, carilah yang bikin mobil, ya Bapak Ibu. Siapa yang bikin mobil, Henry Ford?" Maka kalau kita rusak, kita cari siapa yang bikin kita, cari Tuhan. Yang kedua bapak ibu yang terbukti efektif adalah healthy lifestyle, eat, sleep, exercise, well. Yang ketiga menciptakan aktivitas rutin dan momen berkesan dalam keluarga. Nanti saya akan masuk ke sini lebih detail. Yang keempat membangun relasi dan support system yang kuat dari berbagai kelompok usia dan komunitas. Kelima aktif. Tadi seperti Bro Sony bagus banget. Ayo kita bikin lagi Bro. Yang keenam kalau bapak ibu punya gangguan maka mari cari gangguan bantuan profesional sama seperti CLL tadi. Nah, saya akan masuk lebih khusus Bapak Ibu ke dalam bagian nomor tiga, aktivitas rutin dan momen berkesan dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga terbukti sebagai benteng pertama, ya benteng yang paling kuat dalam bersama-sama mengatasi gangguan kesehatan mental ataupun gangguan sakit. Jadi apapun juga yang dialami, kita akan ditolong oleh keluarga kita. Atau, atau teman yang menjadi keluarga, nah, teman yang berfungsi sebagai keluarga. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Di dalam keluarga kami, kami menerapkan, melakukan kegiatan rutin. Ya, kenapa perlu rutin? Supaya diciptakan momennya, Bapak Ibu. Ada waktu yang khusus, sarapan, makan bareng. Ini kan dipaksa. Dulu saya jarang makan bareng, tapi gara-gara COVID, akhirnya rutin. Nah, begitu juga harus ada kegiatan rutin yang bukan hanya wajib tapi intensional. Ya, yang wajib ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Minimal ini, sarapan, mandi, makan malam, Bapak Ibu punya waktu pribadi pagi, malam. Kemudian intensional. Ya, Bapak Ibu kalau perusahaan aja, kalau mau ngambil keputusan itu meeting, herannya keluarga kalau mau ngambil keputusan itu jarang sekali kita mau meeting. Begitu udah kritis aja baru meeting. Karena jarang meeting akhirnya suasananya nggak enak, marah-marahan maka kita perlu intentionally melakukan meeting di tengah keluarga kita. Suami istri dengan anak, keluarga kecil, keluarga besar, mari kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu. Ada kegiatan rutin yang sifatnya educational, yang menambah diri kita untuk terus belajar. Yang keempat, juga rekreasional. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu, jalan sore, jalan pagi, olahraga, main musik, main games, supaya apa? Supaya kita mengalami rekreasi dari keadaan yang tadi, bosan dan rutin. Lalu juga ada kegiatan yang fun, yang menarik. Misalnya Bapak Ibu hari Sabtu ini, ini lagi harap-harap cemas nih kami nih. Hari ini mau pilih bakmi apa? Karena hari Sabtu biasanya Sabtu spesial bakmi. Kami setiap Sabtu cari di GoFood, pertama kriterianya mana yang lagi diskon, yang kedua mana yang enak. Maka dari bakmi di daerah saya, di daerah Kalideres, kami udah kontak kurang lebih mungkin 50 toko bakmi lah kita udah coba semua kita udah ada nomornya nah kadang-kadang muncul minggu ini ada toko bakmi yang baru nih belum ada rating kita coba yuk nah, kita nggak tahu enak apa nggak enak coba aja karena ini sesuatu yang fun lalu kalau hari minggu juga hari libur nasional memasak untuk istri saya supaya apa supaya kita beli makanan diskon nah ini diskon nggak tahu enak nggak enak yang penting diskon dulu bapak ibu ya hidup uh, captau. Karena kita tinggal di jalan perniagaan yang dipikirin cuan terus, maka yang saya cari, cari juga diskon food, Bapak Ibu. Nah, juga kegiatan rutin yang sifatnya playtime, main-main uh, supaya kita fun. Yang selain rutin dalam keluarga, kita juga perlu Bapak Ibu, saya mendorong kita bikin kegiatan spesial, kegiatan special moment. Kenapa Bapak Ibu? Karena di masa COVID ini, ya, uh, gambarnya nggak keluar. Di dalam COVID ini, waktu itu berjalan lurus. Lalu hari terasa begitu cepat, bapak ibu nggak terasa hari ini bulan Agustus. Kenapa? Karena tidak ada peristiwa-peristiwa yang uh, berkesan. Maka tema hari ini kita adalah create the moment, create the moment, Ya, tema kita itu pas banget. Ya kita membuat suatu momen-momen supaya apa? Supaya kita ingat. Karena kita nggak terbiasa mengingat hari. Yang kita ingat dalam otak kita adalah momen ya momen yang memunculkan perasaan perasaan happy perasaan yang berbeda dari perasaan biasanya makanya momen biasa diingat dua momen yang paling berbahagia ataupun momen yang paling sedih bapak ibu kalau banyak momen-momen kita sedih karena masa covid ini mari kita bikin momen-momen yang positif momen-momen yang bahagia supaya momen-momen yang negatif tadi itu nggak bisa dihilang nggak bisa dihapus tapi kita bisa mengingat hal-hal yang lebih positif. Caranya apa? bikin momen yang inside. Kita belajar hal-hal baru yang bersama. Bapak Ibu dua minggu terakhir saya lagi belajar gitar. Ya pakai apa? Pakai simply guitar. Anak saya belajar simply piano. Belajar baru. Kita buat celebration Bapak Ibu. Anak saya kalau udah selesai tugas kita bikin pizza party. Anak saya baru satu SD kelas 6. Lalu kalau tugasnya udah susah yang challenging kita makan pizza. Atau kalau dia naik kelas nggak usah hadiah macam-macam, cukup special dinner, makanan yang dia favorit. Ya, Bapak Ibu dari tadi makanan mulu karena memang makanan itu adalah salah satu obat juga yang uh, membuat hati lebih senang. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, momen khusus yang sifatnya spiritual. Ya, serving, pelayanan bersama. Misalnya kita bikin proyek hut keluarga besar. Kami punya keluarga besar, sepupu saya 30-an, kami sekarang cari datanya, lalu kita bikin di grup, diucapin selamat ulang tahun, dibikinin fotonya. Kalau rumahnya dekat kita pesenin Gojek. Ya, kemarin ada paman saya uh, ulang tahun, kita kirimin tuh uh, kue ulang tahun. Nah, begitu itu untuk teman-teman yang dekat. Kasih kue ulang tahun cuman 100.000, apalagi kalau ada diskon GrabFood 50% Bapak Ibu. Tapi itu create a moment. Create a moment yang seringkali nggak bisa dilupakan. Pada waktu pandemi di tengah-tengah, nggak ada orang perhatiin saya. Tiba-tiba, ada kue ulang tahun nyampe di rumah. Wah, itu sesuatu banget ya! Buat saya, sangat berkesan. Yang keempat, momen-momen yang sifatnya healing atau reconciliation. Bapak ibu, ini saatnya keluarga dipaksa duduk bareng. Mari kita makan bareng. Mari kita ngaku dosa bareng, ya. Kalau ada yang punya masalah di keluarga, mungkin bapak ibu bilang, "Keluarga saya nggak bisa makan, nggak bisa ngobrol bersama." Nah, ini saatnya. Lalu yang... Terakhir juga ada yang disebut dengan teachable moment, momen-momen di mana kita bisa starting belajar. Ya, misalnya saya contoh, waktu dulu dia AUSI, anak saya itu lagi naik sepeda, lalu diserang oleh burung magpies. Dia lagi naik sepeda, dipatok dari belakang, burung magpie itu melindungi anaknya yang lagi dieramin. Lalu anak saya lewat di bawah pohon, lalu dipatok sama burung itu sampai enam kali, di belakang kupingnya itu berdarah-darah. Bapak ibu itu membuat anak saya trauma dan takut. Tapi dari pengalaman itu, apa kita belajar bahwa uh, saya waktu itu datang memeluk dia memberikan kekuatan, lalu dia merasa uh, berani lagi bahwa kita bisa bangkit. Jadi sekarang, kalau kita ngomongin ada masalah yang berat, kita tinggal bilang, "Remember the bird attack." Kamu ingat nggak bahwa dulu kita sudah menang menghadapi tantangan itu? Nanti suatu hari, bapak ibu kita bisa cerita bersama keluarga besar seperti JLL dulu waktu pandemi saya mengalami keadaan yang sangat berat. Masalah bertubi-tubi. Tapi saya bisa menang bersama dengan teman-teman saya. Nah, itu adalah cerita yang harus kita kabarkan ke seluruh dunia, Bapak-Ibu sekalian. Nah, saya akan tutup dengan bagian terakhir, usulan singkat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai alumni, Bapak-Ibu? Sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang sehat tadi. Mari kita bikin gerakan yang menginspirasi sama-sama, supaya bukan cuman kita sendiri. Saya usulkan, mari kita buat Big but Beautiful ya supaya tidak ada satupun yang tertinggal dari seluruh alumni kita. Bapak Ibu hari ini cuman ada 216. Panitia bilang ke saya yang daftar 500 lebih, tapi ternyata setengah nggak bisa masuk karena satu dan lain hal. Kemudian Bapak Ibu kita ada 55 angkatan, betul ya, Harunda ya? 55 benar, angkatan. Benar. Ya, betul. 55 angkatan kalau satu angkatan itu kurang lebih 200 orang, maka kita harus punya punya 10.000 anggota. Jadi angka 200 ini dikit sekali. Nah, mari kita jangkau anggota lebih banyak. ya, Bro Sekjen Erwin. Lalu yang ketiga, seringkali kalau kelompok besar itu memalukan. Tapi kalau kecil, ya maksud, bukan memalukan, maksudnya kita malu kalau di tengah umum. Tapi kalau kelompok yang kita kenal, perangkatan, atau kelompok yang hobinya sama, atau profesinya sama, kita bisa bareng melakukan sesuatu. Sama seperti Kopassus, kecil tapi hebat, kita bisa lakukan banyak hal. Yang keempat, sinergi. Ya, together if achieve more. Saya yakin di sini banyak orang hebat. Alumni Capkau itu luar biasa, hebat-hebat. Banyak senior saya, banyak koko cici saya yang saya banyak belajar. Begitu juga banyak adik-adik kelas saya yang jauh lebih berprestasi juga. Mereka bisa saling membantu. Kita bisa melakukan hal, -hal yang sederhana, misalnya webinar-webinar seperti ini. Ya Baik untuk anak-anak Capkau, membantu mereka mengatasi gangguan emosional mereka, maupun kelompok-kelompok khusus kelompok yang tua bisa dilatih bagaimana tetap sehat dan bahagia di tengah masa tua, yang pemuda bagaimana wira swasta ataupun keluar dari tantangan pekerjaan dan segala macam. Yang keenam, mari kita bikin special project. Ya, tadi teman bantu teman itu bagus sekali. Mari kita bikin alumni bantu alumni, sharing lawan kerja, alumni kecapkal dan sebagainya. Dan yang terakhir kalau Bapak Ibu ada di ide, mari kita bahas sama-sama. Terakhir banget Bapak Ibu, saya ingin Bapak/Ibu ketik di chat insight atau hal penting apa yang didapatkan dan apa langkah konkret yang akan dilakukan. Ya, secara pribadi ini Bapak/Ibu silakan ya, diketik apa yang didapatkan lalu apa yang akan dilakukan. Saya yakin Bapak/Ibu pasti banyak ide. Yang saya lakukan hanya menyampaikan apa yang sudah Bapak/Ibu ketahui dengan data dan fakta yang lebih terstruktur. Itu saja. Terakhir banget saya menyampaikan juga satu uh, ini nggak keluar ya ternyata ya ya udah nggak boleh sharing berarti ya saya secara <tuh>. pribadi memberikan uh, satu voucher counseling supaya bapak ibu yang mengalami dua voucher ya yang nanti bisa dibagikan supaya bapak ibu yang ada masalah dan ingin teman cerita silahkan bisa menghubungi baik terima kasih Ci Harumda terima kasih Bro Sony mohon maaf waktunya terlewat Tuhan memberkati Waduh, terima kasih Will, semangat sekali paparannya dan memberikan kepada kita inspirasi bahwa ternyata di masa ini bukan hanya kita semua ya anak-anak kita juga terkena dampaknya dan kita juga diberikan cara-cara bagaimana praktisi yang bisa kita lakukan supaya kita pun bisa memelihara kesehatan mental. Son, ternyata yang dicat banyak tuh kalau dijawab dulu kita bisa biasa. sampai sampai sore ini sampai acara sore kita nih sepertinya apa kita harus pilih pertanyaan nih. Kita catat aja ya. Antusias karena antusiasnya terlalu banyak sih Harum. Karena materi yang dibawain dan pembawa materinya juga keren-keren cara menyampaikannya juga bagus. Nah, iya. jadi ya seperti ini deh. Kita buka sesi pertanyaan dulu boleh ya. Kita buka sesi pertanyaan untuk yang bertanya langsung dulu boleh? Boleh. Ayo kita buat yang live kita, nanti kita Kita Siapa tiga ya? pertanyaan dulu nanti pertanyaan yang di akan kita bacakan semaksimalnya ya, kita akan semaksimalnya. Oke, ada yang sudah angkat atau raise hand uh, Ibu Yeni dari Angkatan 76. Oke, kita ya, bisa di unmute terlebih dahulu. Halo, selamat Halo. siang Ibu Yeni. Halo, saya mau ya, tanya dengan siang. Dr. William, itu ada teman dia bekerja tinggal dengan dua orang tua yang komorbid. Jadi dua orang tuanya tidak vaksin. Kemudian dia membawa dia kena Covid dan membawa kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya meninggal sekarang ini dia merasa bersalah. Bagaimana mengatasinya? Oke. Okay. Okay baik terima kasih Bu Yeni, oke nanti kita akan jawab ya kita buka dua pertanyaan lagi nah, ada ini. lagi terima kasih banyak Bu Yeni terima kasih ada lagi yang mau bertanya secara online oke baik Pak Heri Harlan dari 84 Pak Heri silakan boleh unmute? di unmute ya, nah, okay. selamat, yes, selamat sudah semua teman-teman okay. semua semuanya aku gini aku mau nanya Aku kan waktu itu disuntik astrazeneca. Padahal aku udah ada pasang ring empat tuh. Nah setelah itu kan udah dua kali aku disuntik. Kata orangnya bisa cek antibodinya itu berapa lama dok? Bisa kita harus ceknya gitu. Terima kasih begitu aja. Hmm, Oke, okay. mungkin pertanyaannya cek titer antibody setelah iya. berapa lama setelah, setelah divaksin gitu ya? Kedua. Nah, aku yang kedua udah. Oh. Oh, oke, okay. nah, baik. Aku Thank you, Pak Heri. Terima, gitu. gitu. nah. okay, terima kasih. Satu lagi, oke. Baik, Pak Heri. Terima ya, kasih. Terima kasih ya. Satu pertanyaan lagi, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk yang bertanya secara live. Kalau tidak, kita pilih A dari yang chat uh, atau dijawab dulu. Ciara, boleh, boleh, boleh. Eh, itu ada oh, satu ada, yang lagi. Masuk, ada yang masuk tahun okay. dari tahun. 1973, tuh ya Betul. silakan kok, kok silakan min. Omon silakan boleh di unmute terlebih dahulu ya udah bapak bisa yes terima kasih silakan pak iya pak ini teman-teman ini istri saya sebelum covid sudah terganggu penciuman dan hmm, apa mengecap rasa gitu kalau masak setiap kali masak suka panggil saya atau anak saya, ini rasanya asin atau kemanisan gitu. Nah, kira-kira kena saraf yang mana tuh dia di saraf fisiknya? Memang dia ada sinus, tapi sinusnya bisa apa? Kalau makan suplemen dia bisa keluar gitu, reaknya, dahaknya. Nah, kira-kira dokter-dokter yang di <laughs> kita nih di cap kau ini ada yang bisa membantu gitu kiranya solusinya terima kasih sebelumnya oke terima kasih banyak pak mong lim terima ya. kasih baik kita akan jawab dulu boleh untuk tadi pertanyaan yang pertama dari ibu yeni susanti tahun tujuh mungkin ke koko bro william ya kayak perasaan feeling guilty gitu koko Siap, thank you Bro Sonny. Bu Julian, saya izin menjawab dulu. Um, Bu Yeni, thank you ceritanya. Um, mendengar cerita ibu, saya mendengar juga ada nada sedih waktu ibu cerita ya. Mungkin masih ada hubungan relasi. Saya menyampaikan turut bersimpati dengan apa yang dialami uh, ibu Yeni atau Yeni, Teman kita tadi mengalami terdampak COVID. Ini sudah satu gangguan lalu yang kedua dia mengalami kedukaan karena keluarganya meninggal lalu yang ketiga dia sekarang mengalami rasa bersalah ya guilty feeling nah, di dalam uh, psikologi ada istilah konseling kedukaan yaitu suatu proses yang perlu diberikan untuk orang-orang yang mengalami kedukaan Nah di dalam komunitas-komunitas yang sudah biasa di gereja misalnya itu ada orang-orang yang memberikan layanan konseling kedukaan. Tapi kalau di uh, komunitas lain mungkin belum banyak. Nah saya usul nanti di pasca kau kita juga bikin uh, link itu. Jadi siapa yang tahu butuh uh, untuk konseling kedukaan bisa nanti juga kalau mau kita bisa kumpulin sama-sama ngaku. Angkat tangan yang konselor yang psikolog, mari bergabung. Kita bikin grup bareng-bareng untuk berbagi. Kalau memang bisa disarankan untuk datang ke konselor, itu sangat bagus, Ibu Yeni. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak bisa disarankan, biasanya begini: orang yang punya gangguan itu agak segan dan malu mencari bantuan. Nah, dalam pelayanan saya, saya biasa memberikan voucher. Jadi saya akan berikan voucher, voucher ini untuk orang-orang yang tahu bahwa ada temannya yang punya masalah, tapi temannya itu segan atau malu untuk mencari bantuan. Jadi ketiga kita kasih aja vouchernya. Nih ada voucher counseling. Nah nanti kamu bisa dengan voucher ini kamu bisa berobat. Kira-kira begitu. Ya itu saran dari saya. Terima kasih. Ya itu okay. contohnya mantap oke terima kasih banyak pokok bro dan untuk tadi pertanyaan kedua ya iya dari dari, dari pak Marlan Ma pak harlan Heri. pak harlan. Heri harlan yes silakan uh, dok ke ya. dokter Julian so, ya. ya baik dok, ya. baik terima kasih uh, kepada pak siapa tadi pak harlan ya pak benar pak, pak harlan pak harlan. harlan ya itu kalau udah pernah vaksin astrazeneca yang kedua itu paling sedikit satu bulan kemudian kita cek antibodinya itu sudah bisa kelihatan satu, satu bulan, setelah, setelah dosis ke kedua ya dok kedua setelah kedua itu akan kita cek uh, antibodi itu paling cepat satu bulan ya itu akan kelihatan antibodinya hmm. titer antibodinya okay. ya hmm. iya cek di lab ada uh, titer antibodi titer antibodi itu sebenarnya yang bagus berapa ya dok ya Angkanya. Tergantung dia punya uh, alatnya ya, reagennya ya. Ada yang pakai yang 0,8 hmm. minimalnya, ada yang pakai 50 minimalnya 18, reagen ya dengan untuk reagen ya masing-masing ya. ya karena Masih -masih ada, beda berbeda ya beda beda alat reagennya okay. hmm. oke okay. dok aku nyambung pertanyaan dari pak Heri Harlan tadi juga ada beberapa banyak uh -huh. yang tanya di chat uh -huh. ya, untuk boleh, vaksin masalah vaksin uh -huh. apakah dari kalau vaksin pertama misalkan menggunakan Sinovac kemudian vaksin kedua menggunakan AstraZeneca itu bagaimana dok Sebenarnya kalau secara medis, gini ya. Kalau secara medis ya, karena mereka tuh punya titer, punya aturan. Kalau vaksin pertama kedua harus sama. Karena dia kalau semen satu tidak bisa meningkat tinggi mendorong. Paket mereka tuh harus dua. Jadi kalau memang harus dua, lebih baik dua-dua sama. Jadi kalau Sinovac, okay. Sinovac lagi yang kedua. Kalau Astra, Astra yang kedua. Kecuali booster. Kalau booster hmm. tuh okay. boleh, boleh yang manapun juga boleh kalau booster, gitu. Oh. Kalau booster berarti vaksin ketiga, vaksin ketiga. berbeda? Itu berbeda. beda. Berbeda vaksin, beda ya? Beda vaksin nggak jadi masalah. Tapi untuk, tadi saya baca di chat juga ada nanya ya, apakah sama? Sama. Dosisnya sama. Untuk mm -mm. Uh, yang ketiga, vaksin ketiga itu sama dosisnya. 0,5 mili biasanya. Okay. sama, sama. Okay. Mm -mm. Baik. Berjarak berapa lama ya dok kalau mau booster? Kalau booster itu paling minimal 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan setelah vaksin kedua ya dok? Ya, iya, kita booster. Okay. Tapi mm -hmm. sekarang kayaknya belum untuk umum ya, baru untuk nakes ya. Nakes, nakes iya. iya memang nakes dulu semuanya, iya. Hmm. Baik. Tadi juga agak, aku baca di chat ada yang nanya tentang vaksin ya, apakah itu sumbangan atau ombak? Itu bukan ya, itu vaksin yang beli pemerintah. Pemerintah yang beli untuk masyarakat Indonesia. Bukan sumbangan sih, kita nggak dengar sumbang, beli. <laughs> mm -hmm. Makanya okay. sebisa, sebisa mungkin kita vaksin lah ya kalau ada kesempatan kita dikasih waktu ya kita vaksin. Yes. Ya, baik. Supaya kondisi bisa lebih baik ya. Ya, biar <tuh> imunitinya terbentuk lah ya. nggak gampang yeah. ketularan COVID, Nggak stres ke, ke konsul ke William terus nanti loh. Stres. <tuh> <ha? tuh> <tuh> Mendingan ketemu sama Sony dan saya daripada ketemu ya. dokter. Jangan, jangan ketemu dokter. <tuh> kalau ketemu kalau ketemu sama Sony sama kalau Melinda kan enak ketawa ketawa. Kalau ketemu dokter pasti sedih. Iya ketemu <laughs> William juga pasti kan konsul ya, pasti sedih <laughs> juga. <laughs> Oke, okay. pertanyaan yang ketiga tadi pertanyaan dari... ketiga di eh uh, Pak Bapak Mong. Mong. Bapak Mong ya, Gingbling Bling ya, mengenai Tentang istri. Istrinya ya, gagal penciuman ya. Mm -hmm. Nah, itu eh uh, kita memang punya 12 belas syaraf kranial ya kalau kita di, di muka kita ya kalau yang pas gangguan penciuman tuh gangguan saraf yang ke sembilan biasanya kena kalau kena bagusnya kita ke dokter syaraf atau paling tidak minum vitamin yang untuk syaraf dia terganggu syarafnya lokasinya memang agak agak belakang ya yang 9 ya pak uh, pak mong ya monggimlim mong, ya kelas aku tuh tujuh <laughs> tiga Senior ya Senior ya. saya <laughs> Iya senior saya Baik Oke okay. uh, Bisa ceru? sembuh kok Sembuh Mas, bisa Bisa sembuh dan bisa balik nah, normal ke Seperti bisa, biasa Kalau diobatin bisa Oke okay. Jadi itu biar mau... bisa masak Bikin makanan yang enak lagi dok Ya nggak <laughs> keasinan Itu komiknya <laughs> udah ketawa-tawa Bisa sembuh dia ketawa-tawa di belakang nah, Bisa bisa sembuh Baik Ci Harum masih ada satu mungkin terakhir ya cara live boleh ya bolehlah nanti yang dicat dicatat aja lah uh -uh. iya silakan nanti. dari Dokter Mega Megawati silakan dari tadi udah praktek reshen ya yeah. 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 silakan Dokter Mega boleh unmute di unmute dulu dok dok no? Dokter Megawati dari angkatan alumni 77, silakan Dok. Ya, silakan Selamat Dok. Silang, yang ingin saya tanyakan ke dokter Dian yaitu seperti kita ketahui untuk para nakes yang ketiga ini kan kita harus eh, melaksanakan vaksinasi mo Moderna modern. ya. Ya, uh -uh. Tetapi kenyataannya tidak tidak merata karena ada yang di ada yang kita kalau yang mandiri itu yang susah karena kita tidak bisa ikut yang mana. Nah, mohon penjelasannya, adakah ID atau ikatan dokter yang bisa membantu? Jadi kita sebagai nakes kan kita ujung tombaknya ya, kita tugas. Jadi mungkin kita bisa ikut karat teman-teman banyak yang habis yang praktek mandiri Kasihan kalau yang di rumah sakit atau di klinik kan kita bisa ikut itu ya yang pertama. Kedua berapa berapa lama kadar untuk pemeriksaan kadar titer antibody yang pos vaksinasi Moderna itu harus satu bulan atau setelah kita vaksinasi Moderna kemudian untuk tes kadar antibodi titer antibodinya berapa berapa lama lagi itu dan berapa kadar yang diharuskan karena biasanya katanya tinggi sekali daripada yang e, dua kali Sinovac yang pertama kan kita juga udah dites titer antibodinya kemudian yang ketiga Bagaimana menghilangkan stigma untuk masyarakat yang melakukan isoman? Karena selama ini saya lihat banyak yang laporan waktu cara dia di, di, dikucirkan di masyarakatnya. Nah, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan di masyarakat itu memberitahukan kepada masyarakat yang selalu mengucilkannya? Terima kasih. Ya, dokter. Ya, terima kasih Dokter Mega ini teman aku dulu sama-sama di di Jakarta Utara. Dok Mega masih kenal saya kan? <laughs> Dokter Mega mana nih? Hilang. Iya. Lagi di mute lagi oh, di, lagi di mute. Mute. ya. Dia <laughs> ya, itu sama-sama ya. saya di ID tahun periode uh, yang, yang lalu ya, Dokter Mega ya. Iya, <laughs> kenal lah sama Dokter iya <laughs> ah, sama-sama. Iya. Dokter Mega itu untuk mengenai vaksin Moderna, ini kan memang lagi diusahakan untuk uh, untuk yang di Nakes yang kerja di rumah sakit ya, yang benar-benar berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID. Uh, memang nantinya sih mau dikasih untuk nakes yang di luar rumah sakit. Kita uh, ada beberapa dokter yang kalau di klinik-klinik itu mereka bikin fakta integritas, terus dikirim ke peduli lindungi. Sekarang tuh ada tuh, ada uh, ada formnya untuk dikirim ke sana. Kalau udah dapat dari sana, nanti akan di, akan didapat bukti daftar vaksin, dapat piketnya ya, dapat nomor itu nanti akan datang ke puskesmas itu tujuh sama mereka. Seperti itu untuk yang yang pribadi ya. Yang klinik tuh akan ada juga sama, yang ini juga sama, akan dikasih bukti vaksin. Dia ada akan di mana di vaksinnya. Dia tidak mungkin di rumah sakit, tapi di puskesmas the di lokasi dia di mana dia prakteknya gitu sedang seperti itu karena memang lagi diutamakan tuh yang benar-benar nakes dan di rumah sakit yang megang langsung pasien covid kalau di klinik atau pribadi ya seperti itu harus daftar dulu ke peduli lindungi untuk dapat piketnya nomor-nomor itunya nomor piketnya ada berapa teman-teman yang sudah mendaftar dan disuruh tunggu sama uh, puskesmasnya dokter Mega untuk Tapi vaksin Moderna ya dok. dok izin dok ada hmm. laporan juga dari teman katanya kalau Sip-nya baru mati seperti apa Sayer-nya Juli tidak bisa dok karena harus Sip-nya harus aktif dok jadi tetap ya. tidak bisa disusahkan maka oh, gitu. aku baru nanya ke saya kan kita sebagai pengurus di makanya hmm. tanya gimana waduh entah saya tanyain dulu lah kata gitu karena oh, bingung iya iya ngerti ngerti STR nya baru hmm -mm. tapi Sip-nya belum keluar baru habis Juli hmm -mm. Juli kemarin tetap susah dok nggak bisa dia udah daftar ke peduli lindungi tetap tidak bisa kasian itu padahal STR-nya baru perpanjang sampai 2026. nah mungkin oh. dari di, kita harus itu kali atau apa gitu iya, karena iya. tapi setahu aku udah... iya benar aku tapi setahu aku yang di peduli lindungi itu hanya minta nik sama fakta integritas deh dia belum minta hmm. SIP Kemarin kemarin juga suami saya Dokter Wirda juga lagi ngurus, ya kan juga di klinik ya, bukannya di rumah sakit ya praktek pribadi. Dia bikin fakta integritas dikirim ke peduli lindungi, nggak diminta SIP ya, hanya diminta Nick nik sama itu aja prakteknya di mana gitu. STR terbaru uh -huh. diminta Dokter Mega. Uh -huh. Kemarin Tapi seperti itu. Bisa, bisa dok, yeah. karena hmm. pimpinan klinik. Tapi kalau uh -huh. yang pribadi, nggak ada pribadi, dia pribadi. Dia pribadi. Suami saya pribadi, bukan klinik pribadi baik pribadi. baik oh oh seperti itu oke ya, <laughs> baik terima kasih terima kasih semangat senang sekali <laughs> sesama dokter <laughs> <laughs> son <laughs> son ngobrolnya pusing ya pusing ya, oh, pusing ya. Kita <laughs> Kita dokter hidup. beda ngobrol leson. Iya iya ya udah. Oke. Okay. Uh, tadi sudah uh, belum belum. Boleh ini dilanjutkan. Eh, ya, iya, boleh. Jawabannya dok silakan. Jawaban yang kedua untuk mengenai titer Moderna, ini eh, memang belum ada dan ada, ada kepastian yang pasti ya. Tapi kata yang mereka bilang, okay. yang udah disuntik satu bulan setelah Moderna, cek antibody, batasnya berapa? Uh, mungkin sep, uh, sama seperti yang dipakai di lab ya. Labnya bilang ada ada batasnya berapa, kita dapatnya berapa gitu aja kata yang yang aku pernah dengar orang sampai dapat 40 ribuan tuh hasil antibodinya dengan Moderna 40 ribuan oh, tinggi, tinggi iya ada ya, beberapa dok. yang udah periksa 40 ribuan tinggi antibody okay. tinggi makanya keluhannya oh, kan, kan hebat keluhannya kan hebat kan kalau yeah. Moderna demam lebih uh, dari azet ya dok ya lebih dari azet Sakit ininya pokoknya. Peker... Kayaknya cek dicek demam. baru 60 titernya. 60 kurang ya. <laughs> harus harus di booster. Iya, titer 60 titer antibodinya ini. Iya. di booster. Ah, ah, ah. Iya. Mesti di booster. Satu Maka lagi it. tentang isoman ya? Stigma isoman ya. Iya betul, ya? merubah yeah. stigma isoman yeah. betul, dong Itu memang yang saya bilang ya. Itu sama juga seperti yang sama um, William diceritakan ya tentang itu kan tentang kejiwaan orangnya ya. Memang orang tuh kadang, kadang kalau sakit Covid itu merasa dibuang sama keluarga pun kadang merasa dibuang gitu loh, kadang dikucilkan. makanya saya bilang kita harus mengadakan promotif ya, edukasi kepada kepada lingkungan gitu, bahwa COVID ini memang menularkan. tapi kalau dia udah pakai masker, dia udah pakai diobatin, itu tidak enggak waktu enggak, enggak, hal yang menakutkan gitu loh. jangan sampai orang tuh dikucilkan. kadang-kadang tuh di lingkungan saya aja nih di RT saya aja nih, kadang-kadang di lingkungan lingkungan rumah, kadang, kadang ada yang yang sakit tuh dia merasa dikucilkan, karena dia mau keluarga diliatin mau apa aja dilatih. Eh jangan deket-deket, jangan deket-deket gitu deket, loh. Padahal tuh jangan seperti itu. Mengganggu kejiwaan dia, mengganggu kesembuhannya juga. Kalau dia terganggu terus jiwanya, semuanya lama loh. Karena kekebalan tubuhnya terganggu. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin dikasih promotif tuh dikasih penjelasan kepada lingkungannya, kepada RT RW-nya supaya jangan dia dikucikan, jangan ditulis depan rumahnya sedang isolasi gitu, sedang isoman, jangan. Itu kasihan loh. Mm -hmm. Betul nggak, William? Mengganggu ya, William ya. Gitu. Nanti kasih voucher loh sama William suruh konsul. film nah, kasih voucher memang voucher tapi tuh. Rupanya... Gitu ya. Oke. Son? Iya, mungkin Liatan, tambahan ya. silakan. Tadi film terakhir tadi boleh menanggapi kali ya, karena ya, terkait boleh. dengan stigma masyarakat ya. Silakan iya. kau Eh, stigma ya. Ya stigma memang ya makanya kita harus mulai kita nggak bisa ideal untuk menghapus semua stigma mari kita start small start lokal uh, think global uh, act local ya kita mulailah dari kelompok kita makanya kalau kita di sini bisa kontak teman-teman kita yang kita ada dekat mari kita sampaikan info-info yang benar yang edukatif tadi Dr Julian sudah menyampaikan banyak hal untuk kita bisa sampaikan materinya Bapak Ibu juga udah ada let's act let's do something. Together we can uh, give some impact. I like your statement, oh, okay. Will. <laughs> cool statement, thank you, Will. Sekarang terima kasih seperti, banyak. Kayaknya kita yeah. banyak pertanyaan dan antusias sekali nih, Sony. Tapi sayang waktunya terbatas. Ini kita sudah lewat sedikit, masih ada yang harus kita gulirkan. Sepertinya, yeah, Sony. Jadi memang uh, yang tadi tanya langsung kita mungkin akan kasih hadiah. Nanti yang di dalam yes. chat pertanyaan kita akan pilih siapa yang akan mendapatkan hadiah. Sesudah ini jangan pergi dulu karena kita masih ada kuis. Ya. ya. Karena yang nanti uh, yang di chat mungkin kita akan sampaikan nanti ke para hmm. pembicara ke koko William dan juga ke Dr. Julian pertanyaan-pertanyaan terkait kalau misalkan memang berkenan bisa bantu untuk jawab setelah ini tapi nanti kita jawabnya offline aja ya. Pak William sama Dokter Julian ya? Iya, mungkin pakai WA. Banyak. Kita ada WA grup ya nanti ya. kita kasih pertanyaan yang dijawab kita jawab di sana. Sekarang kayak apa nih? Erwin ya, yang paling sibuk selama acara ini untuk menerangkan sesuatu ya? Erwin, ada Erwin? Iya, ya ya Erwin Times untuk kamu. Oke. Okay. Okay. Nah, uh, ini ada kegiatan apalagi yang... oke okay. uh, kedengaran nggak ya suaranya takutnya signalnya agak jelek. kedengaran, kedengaran Win, kedengaran oke, okay. thank you uh, semua, thank you buat Toko, Cici, Dede, semuanya yang hadir hari ini thank you juga untuk Bro William, Angkatan, keren ya, baru hari ini gue lihat dia ya paparan <laughs> biasa cuma ngobrol santai kita <laughs> keren 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 dengan pantaslah PSB kandidat lah <laughs> terus uh, thank you juga buat si dokter Julian ya kan? uh, paparannya sama menarik jadi uh, kita ada uh, kegiatan berikutnya atau uh, acara berikutnya yang akan kita gulirkan melanjuti kegiatan yang namanya teman bagi teman yang kemarin kita membagikan makanan gratis untuk uh, teman-teman isoman. Nah, setelah ini kita akan mengadakan yang namanya sembako untuk teman. Ya, hmm. jadi sembako untuk teman sebenarnya info ini sudah kita sebarkan ke teman-teman koordinator angkatan masing-masing. Jadi kita berharap uh, koordinator juga bisa menyampaikan berita ini kepada uh, warganya atau dalam tanda kutip uh, teman-teman alumni di angkatannya. Ya, jadi ini kita akan memberikan sembako kepada teman-teman eh, yang membutuhkan. Tapi konsepnya tetap teman bantu teman. Jadi harus ada yang merekomendasikan. Ya, jadi harus ada, ada teman yang merekomendasikan teman. Jadi misalnya teman-teman eh, alumni SMA 2019 merasa ada temannya yang memang membutuhkan sembako ini, silakan direkomendasikan dengan persyaratan yang sudah ditulis di flyernya. Yang direkomendasikan siapa saja, tidak harus uh, alumni bisa juga uh, warga sekitarnya siapapun lah ya, yang memang membutuhkan silakan direkomendasikan ya ke, ke, ke ada itu uh, apa ke infonya ada ke empat orang ada ke Novi ke Sony ke Natalia ke Selfie ya nanti kita akan melakukan cross check ya selanjutnya sebelum mengantarkan uh, sembako itu nah. terus ada juga nanti ada jangkauan areanya ya. Ya mungkin nanti ini ada syarat-syaratnya, bisa langsung baca aja. Berita ini nanti kita sebarkan lagi semua ke grup. Nah ada jangkauan areanya karena kita masih uh, terbatas dengan wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara saja terlebih dahulu. Ya nanti kalau memang uh, kedepannya ada pengembangan lebih lanjut, bisa kita uh, kita kembangkan wilayahnya. Oke, okay? jadi uh, tolong sama-sama kita support uh, acara sembako untuk teman ini ya sebagai lanjutan dari teman bagi teman karena di satu sisi kita kita ya, boleh bersenang hati lah karena sudah sudah berkurang banget yang isoman. ya karena memang angkanya sudah menurun kita juga tidak mengharapkan banyak eh, yang isoman lagi gitu kan nah makanya kita switch kegiatannya menjadi sembako untuk teman Oke. jadi kita mohon dukungannya eh, kakak-kakak adik-adik sekalian agar kegiatan ini juga bisa lanjut. Nih, aku kasih. Oh, terus uh, jangan lupa boleh ditung, boleh ditung. Jangan lupa nanti malam ya, jam 7 uh, kita ada acara namanya temu kangen virtual. Kalau hari ini kita diskusi-diskusi serius, kalau malam tuh menyaksikan performan-performance. Ya. Jadi uh, jangan Itu lupa ada tulisan nama Oke, okay, jangan lupa uh, lapor ke grup WA uh, admin masing-masing sampai jam 7 kalau memang setelah acara uh, kangen ini kalian ingin breakout room kita sebutnya. Jadi kayak ada satu sesi khusus setengah jam biar bisa berkumpul dengan nah, ini dong. biar bisa berkumpul dengan angkatan masing-masing nah. ya. Jadi uh, info ini kan sudah Maaf Win, saya mute dulu. Oke, Silakan oke. lanjutin. Jadi info ini kan sudah kita sebarkan di grup e, WhatsApp bahwa nanti setelah acara selesai kita bisa memberikan waktu sebanyak e, kurang lebih setengah jam untuk teman-teman berkumpul dengan angkatannya masing-masing kita siapkan breakout roomnya. Tapi harus lapor dulu ke panitia, ya ke admin sampai jam 3 kita tunggu. Ya. Saya rasa itu aja sih e, sedikit. Paparan singkat untuk kegiatan berikutnya dan hari ini. Terima kasih Jarum. Kembali Terima kasih. Terima kasih Win untuk penjelasannya sembako untuk teman menarik sekali. Karena memang kita waktu terus bergulir ya Son. Betul. Untuk pengisian angket sepertinya kita tidak akan buat di dalam forum ini, tapi sudah di-share di grup tadi pagi. Jadi silakan ada dua versi. Kalau yang tidak bisa masuk ke dalam Google Form itu, bisa ditulis tangan, difoto, dikirim kepada Yuliana dan Esther Angkatan 86. Silakan dibaca di chat. Sekarang kita akan lihat nih, kita akan bermain untuk GIF ya. Nanti GIF-nya itu dapatnya dari apa gitu ya. Jadi GIF-nya itu bisa dilihat dari pertanyaan yang di chat, nanti kita pilih, kemudian tadi yang bertanya langsung. Nah untuk pertanyaan langsung kita tidak adakan karena memang pada waktu ini kita bersatu, kita memang e, semuanya berpacu dengan waktu nanti kita main sedikit games nah kita mau lihat dulu ya hadiah hadiahnya apa saja nih son kita lihat foto-foto gam, gambarnya son silakan son jelaskan ada banyak sekali nih ada voucher dari Grob Cafe persembahan dari Ibu Leni Winata tahun 80 oke kemudian ada lagi voucher Wong Fuki persembahan dari Bapak Cokro tadi alumni angkatan 80 kemudian ada lagi uh, voucher juga dari Midball 18 persembahan dari Bapak Erik angkatan 79. Oke. Okay. Nah, seperti yang tadi juga Koko Bro William sudah menyampaikan ada voucher counseling ada dua buah voucher counseling gratis pastinya yang diper, uh, diberikan oleh Bapak William. Kemudian juga ada voucher dari Rumel persembahan dari Ibu Lena Akib angkatan 80. Kemudian ada juga voucher ayam taliwang persembahan dari Bapak Andi angkatan 93. Ada lagi jarum masih banyak ternyata. Ada juga set payung dan baju persembahan dari Bapak Johari Sujono angkatan 86. Oke. Okay. Selanjutnya juga voucher kopi Encek persembahan dari Ibu Kumala tahun 84. Ada juga Zeli Food Pack. Ini adalah persembahan dari Bapak Hadiman Kosasi tahun 86. Oke. Okay. Nah, jadi nanti ada yang bertanya kok sumbang kagak ada di sini? Nanti ada di dalam acara HUT. Nanti akan ada banyak hadiah yang menarik ya Sony. Sekarang Terus kita sekali. akan mengisi online quiz. Ini yang di online quiz ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pas atau juga berhubungan dengan apalagi Son? Materi yang dibabarkan tadi, Cip? Iya, tunggu ya Son. Saya mau chatting masukin ke chat, linknya supaya diisi. Kita pakai kuisis semua, boleh ikutan. Hilang. Yang bisa silakan melihat dari kuisis. Kemudian Hilang. masukkan, jangan lupa masukkan gimana caranya, Son? Namanya pakai apa angkatan dulu, betul? Nah, jangan lupa pakai sama nih formatnya kayak nama di Zoom. Formatnya adalah empat digit tahun angkatan, kemudian nama lengkap. Begitu, gampang Ci Semudah itu, nanti kita lihat uh, Beberapa orang memang yang Paling cepat, dan jawabannya Paling benar, nanti sudah terakumulasi Dengan otomatis Terakumulasi dengan otomatis, nanti kita bisa Lihat daftarnya, nanti kita kirimin hadiah Juga Ci harun Betul, kita pilih berapa yang terbaik Di atas, karena ini akan ada datanya Kayaknya menarik nih Son, udah banyak lu yang masuk Saya Oh kaget. udah banyak ya? Eh, itu ini udah banyak, udah 14 Ayo siapa lagi, silakan tinggal Ini. tulis nama angkatan, saya boleh ikut tidak? Enggak boleh son, kita udah makan tadi, oh, iya <laughs> kita bisa menang. <laughs> Oke, jangan lupa Koko cici nama angkatannya dulu, baru namanya. Iya. Tahun ya, kalau angkatannya bisa. dulu. Hayat Ayo bapak. Iya, oh silakan. Kita ada berapa pertanyaan? Kita lihat siapa yang paling uh, kalau pakai nama sarah maran agak susah nanti kita nah. tentuin hadiahnya. Nanti pasti hadiahnya bingung ya Ci. Benar, bingung Cici juga. <laughs> Tapi nanti kita akan pilih. Wah, ini ada angkatan 79 masuk. Hebat ini gaul oh. sekali. <laughs> Siapa lagi Son? Baru okay. 28. Ayo silakan kita tunggu. Ayo di sini sudah ada Feni, ada Laswardi, okay. ada Setiawan, Mungkin. ada Lemon Grass. Siapa nih Lemon Grass? <laughs> ada angkatan 72. Waduh, oh. Dr. Haryanto, bau oh, sekali iya, iya. dia masuk ke sini. Jarum, si mungkin aku boleh countdown ya? Hitungan 10 sampai boleh, 1. Boleh, boleh, start ya. Ya, kita akan start. Jadi yang lain boleh jadi penonton juga sih. Ayo, kita oh. udah 35 yang masuk. Kita ada 200, hampir oh, 200. Ayo siapa lagi kita tunggu. Silakan Sony. Kita countdown ya. Dari 10 saya akan hitung. 10 9 8 tujuh enam lima empat tiga dua satu oke kita start baik. ya baik saya start oke okay. pertanyaan pertama Bahkan. Yo, oh, udah masuk. Tahun berapa ya PP berubah nama menjadi SMA 19? Ayo ayo. Ayo, siapa yang benar jawabannya? Ayo. Ini sempet googling dulu kan, Ci? Kalau cuman beberapa detik, Ci? Iya, kali nggak sempet kayaknya, karena panik kan isinya ada agak, agak susah gitu, Son. <laughs> nah, kita lihat siapa yang paling cepat berdasarkan leaderboard ini. Ternyata yang benar jawabannya tahun berapa, Son? Tahun 1966. Waduh, yang benar yang menang adalah. Iya, nih, cibu cibu. ini, ini, iya, jadi tahun sembilan puluh sembilan belas enam enam, jadi tujuh. Akumulasikan ya, Cik? iya, nanti diakumulasi, jadi akan diakumulasi. Jadi, yang benar tujuh belas, yang lain kita masih terus belajar sejarah, seperti saya tadi belajar sejarah sama Sony. Next question, Sony ya, ya, okay, next question. Hut pas jatuh tanggal berapa? tahun pas. Ayo nah, cepet cepet. Wah ada yang kasih tahu di chat. <laughs> ya, Waps times up ternyata semua sudah jawab. Kita lihat siapa yang paling cepat dari leaderboard ini benar semua Wah. benar semua Wah. Gak? William <laughs> William lebih cepat hanya enam yang benar aduh Sony kita harus sounding nih lagi hanya enam yang benar oke okay. kita next question lagi siapa ketua pas lo, kalau kalau nggak tahu ngancang nih Son siapa ketua pas <laughs> Bapak, ayo. ayo. Ayo, siapa? Coba kita lihat yang benar berapa Swan Nah, dari leaderboard yang menang, wah, Pak Haryanto. Bayangin tujuh 72. <laughs> Hebat luar biasa. Ternyata, oh, ternyata yang benar hanya 19. Ada yang terkecoh Ci? Sama <laughs> Pak Iya, si Julia ada dan Kocokro. Kocak-kocak. <laughs> <laughs> Oke, kita lanjutkan nah, lagi. <laughs> Penularan Covid tadi dijelaskan oleh dr Julian hati-hati dengan jawaban pertanyaannya penularan yang utama ya di dalam hal ini dengan melalui apa tadi? Waduh, dokter Haryanto lagi William nomor 2. Ya Rudi tadi... Kurniawan nomor 3 benar, D melalui doplet. D Jawabannya melalui doplet. Oke. Okay. Okay. Kita mulai lagi pertanyaan berikut adalah Alamat di mana yo? Jalan perniagaan nomor siapa? Nomor berapa? Ingat enggak alamat kita yang dulu? Oke. Alamat SMA 19 di Jalan Perniagaan nomor berapa? Kocak oh, ya. Ya, waktunya habis peserta sudah berhasil menjawab. Coba saya mau lihat berapa yang benar. Coba kita lihat yang memimpin. Tetap Pak Haryanto luar biasa ya. Roberto nomor T, nomor 4 naik ke atas. 32 okay. benar. Masih ada beberapa yang salah ya dari jawaban ini. Satu Kita lagi. Sepertinya gitu. Cici coba buat 6. Oke. Okay. Satu lagi. Ini ini yang tadi dari paparan Dokter William. Kelompok mana yang paling terdampak mentalnya di masa pandemik? Ingat istilah mitos dan fakta. Uh kita supaya benar-benar nyampe gitu ya Cik Harum ya betul oh, betul ini pemahamannya benar gak gitu. betul yang dipaparkan apakah sudah terdeliver secara baik pada kita semua Ya, waktunya habis. Kita lihat Berapa? Wah, Dokter William jadi ya, Dokter William yang menang. Ini nomor satu, ya, jadi ternyata ada 17 yang menjawab benar. Ya, Betul. Jadi, jadi di sini masih kita lihat, kita mau ya, kita lihat siapa yang jadi juaranya nanti. Dari data ini, kita lihat berapa yang jawaban-jawabannya, dan kita akan lihat berapa yang terbaik dari pertanyaan juga. Kita akan kumpulkan juga nantinya. Betul. Ya. Uh, Ciharum, aku mau kasih. Satu ini dulu, ada permintaan. maaf sebelumnya ada, per, ada jawaban yang salah di pertanyaan kita. Gitu, oh ya? Kan di ulang tahun pas gitu. Oh gitu, salah ya? Kali ah. iya. Mohon maaf, itu ada yang salah, itu kita anulir ya, tapi ya, kan, nanti kita kan, tadi ada enam ya. Jadi dipotong satu, tinggal ada lima, masih ya. ada lima lagi. Betul, ya, uh, tidak apa-apa. Jadi nanti juga kita ada overview ini. Ya, jadi nanti kita bisa lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kita akan lihat berdasarkan waktu Betul. juga. Kita akan pilih siapa aja yang menjadi pemenang. Ini ada di dalam record uh, kita. Jadi jangan khawatir, nanti Betul. dari panitia akan memberikan hadiah kepada empat penanya langsung. Kemudian akan dipilih beberapa penanya yang baik di dalam chat dan juga termasuk Betul. hadiah ini. Begitu Betul. karena ada berapa hadiah? sembilan ya. sembilan hadiah yang kita berikan. Iya akhirnya beginilah okay. dengan dengan segala heboh kami ya Sony. <laughs> <laughs> Oke. Okay. nanti kita hadiahnya kita dibantu juga sama teman-teman yang lain mungkin ya, sama teman-teman panitia yang lain akan dihubungin ya berarti ya. ya. nanti ada tim panitia hadiah yang akan membantu kami untuk mendeliver karena itu akan dibawa eh, panduan kocoklo di dalam portfolio. <laughs> kocokro. Silakan kocokro nanti bantuin untuk deliver hadiah. Terus akhir kata kita mau ngomong apa nih? Mengucapkan apresiasi solo to our speaker today ya. Yeah. Oh, yeah, ya untuk para Dr. Eh. Julian sama juga William yang muda yang sangat potensial yang luar biasa Dr. Julian juga luar biasa ya untuk Indonesia. Kita bangga menjadi warga negara SMA 19 dengan alumninya yang ada di pelosok di seluruh dunia. Benar nggak, Son? Betul sekali. Tadi awal-awal tadi aku lihat ada yang di Perth ya, Australia ya. Cuman aku lihat tadi bapak sama ibu siapa gitu. Mm -mm. gitu. Luar biasa, luar biasa. Semua alumni dari SMA negeri 19 luar biasa, cik. Kita semuanya bisa memberikan apa ya? Banyak sekali orang-orang hebat yang bisa memberikan sumbangsi kita kepada ya pastinya alumni juga dan juga kepada orang-orang di sekitar kita Ci. Betul sekali. Akhir kata saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf kalau di dalam kegiatan kami ini kurang memenuhi harapan dari Bapak Ibu, koko, cici atau adik-adik semuanya. Tapi kita juga sesuatu yang sangat penting bahwa kita harus foto untuk dokumentasi. Tuh Erwin udah kasih saya tanda dokumentasi jangan lupa foto tenang Win ya kita buka kameranya buat dokumentasi buat laporan bahwa kita harus semuanya ada ada foto ayo kita mari foto bersama silakan Erwin saya serahkan ke kamu untuk mengkoordinir foto memfoto ya boleh silakan dibuka dulu Bapak dan Sony aja oh oke okay, baik boleh dibuka dulu kameranya Bapak Ibu Koko Cici semuanya supaya bisa terlihat terlihat yang mana yang ganteng yang mana yang cantik <laughs> Oke okay, sudah buka semuanya belum masih ada yang belum laptop saya ada empat halaman ya ya ada empat halaman kita nggak tahu kita di halaman mana pokoknya kita senyum ya. cheese gitu <laughs> dia ya nggak Son. betul sekali yuk kita buka dulu foto kameranya biar kita foto bersama terlebih dahulu kenang-kenangan kan kapan lagi ya kita bisa ngumpul ikutan seminar virtual sekaligus temukan virtual nih tahap pertama tahap kedua ya nanti malam pasti ya iya jangan lewatkan malam lebih banyak sesuatu yang menarik video-video yang menarik sudah dikemas demikian bagusnya betul oh ya nanti malam juga ada grand prize Ciharum harum iya lebih heboh lagi hadiahnya daripada ada ini satu ya buah sepeda lipat buat yang betul. suka sepedaan jangan lupa iya. harus ikutan Oke, okay, sudah semua. Sudah buka semua ya? Di koermin ada berapa halaman, kok empat, empat. ada empat halaman ya? Baik, saya hitung satu sampai tiga. Kita satu persatu halaman dulu ya. Oke, okay, senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, ditahan dulu halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, untuk halaman ketiga, satu, dua, tiga. Oke, dan untuk yang terakhir, jangan lupa senyum. Satu, dua, tiga. Oke, keren sudah semua? Atau masih ada yang tinggal? Ada yang belum merasa kepotong, gak? Ada yang belum <tuk> <berasa> ke <foto>? <tuk> <tuk> Udah kerasa dengernya kraknya gitu, Wang. <tuk> Win. <tuk> Akhirnya, Sony, kita lewat kurang lebih hampir 40 menit dari waktu, tapi tidak terasa. ya Sepertinya Akhirnya saya rumda Angkatan 86 dengan Sony Lesmana, Sony. Angkatan 2005, pamit undur diri, jangan lupa nanti malam kita ketemu lagi, mohon maaf kalau dari penyelenggaraan seminar virtual kali ini masih banyak yang kurang, kita nggak menyangka sama sekali bahwa antusiasnya akan sampai sejauh ini hingga telatnya hampir 45 menit bahkan. Itu kita, waktu bolornya. kita sudah lama banget. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nanti kita akan uh, japri ya untuk menjawab pertanyaan dari bapak, ibu, Koko cici, dan teman-teman semuanya. Iya, terima kasih sekali lagi. Salam dari kami, salam sehat selalu, selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu adalah salah satu menjaga kesehatan mental kita. Ya, menjaga relasi. Terima kasih banyak, saya sangat diberkati dengan melalui uh, forum ini. Makasih Terima kasih semua, mohon undur diri. Jangan lupa Silakan bahagia.